Ya. Kalau tadi lo? Hah? Aku tadi ini ya. Disconnect. Iya. Nama karakternya di sini Bang Boy siapa? Sama Boy BR. Ngehindari itu apa? Q sama X. Ada. Kalau gua udah lupa sih jadi lupa. Kalau gua rubah ke mouse semua. Ke mouse. Jadi gerak cepat gitu. Boleh ngambil brimstone ya? Ya. Bodyguard cepetan antem. Antem. Belah apa lagi? Mati kau. Batu ini cuma di sini doang bisa nyarinya nih. Ini ada lagi bangun ya? Wah. Oh bukan. Oh kaget lah monyet. Jadi tempe kalau bawa bodyguard ke brimstone. Ajar Mila, ajar. Bodyguard gua ngapa diem ya? Set, banyak banget. Kita kulit masih butuh banyak ya? Iya kulit, bener. Gua kulitin semua aja itu si biawak-biawak itu. Kulitnya buat ini sih ngambil ininya buat bikin steel bar kan pakai kulit kan? Iya. Ngambil apa ya? Ngambil minyaknya ya? Aduh bikin apa namanya tuh kalau dari kulit ngambil tar. Oh iya. Steel fire. Iya, gua mau bikin steel fire-nya. Udah gua bikin sih sebagian. Oh, lu kalau steel enggak usah bikin. Itu area Cimmerian kan lootingannya steel semua itu, orang-orangnya itu. Ya kan kalau looting kan cuma buat sambil lah. Oh iya, tapi kalau butuhnya banyak sih emang harus bikin sih. Buat bikin pedang-pedang armor kan nanti apalagi udah improve lagi ntar. Udah improve gua bikin tuh. Duh, brimstone-nya banyak banget lagi. Lawan Bambang. Berani gak ya gue lawan rajanya di sini?
Bang ngobrolnya pakai bahasa kapak aja biar rame. Bahasa apa? Kapak. Kapak apa tuh? Kapak Tegalan. Apa iya? Kalau kita nyong ini lawan cemerian nih ini. Pada kencot ya. Kencot ya. Anjir banyak banget film. Gara-gara gue kumpulin ini ke Pokemon jadi banyak. Eh lapas gue habis. Selati gue. Hati kau kembang. Oh rajanya di sana, berarti kita kesini dulu. Mas Egi, yuk masuk. Bentar lagi dikirim random dulu. Gua bayar. Widi. Lupa waktu dong yang inian dah gua bilangin doang. Ini emang kalau buat bulan puasa udah kena leh asli. Asli buat aku juga rencana emang buat bulan puasa. Iya. Yeah. Makanya kalau main game ini lo lihat sendiri gua tuh udah pokoknya target bulan tanggung. Target pokoknya bulan puasa abis sholat taraweh tidur. Jam 3 main sampai jam 6 sore. Mantap. Ah, enak kok aku jatuh. Brimstone kok tumben gak ada yang ngambil sih? Banyak banget ini, gak ada yang sama sekali ngambilin. Wah, kaya akan brimstone nih. Kok brimstone sekarang dua kali pukul mah hancur sih? Ini kan lagi ada event, berarti farmingnya ini lebih banyak, lebih dapat banyak. Event apa? Event ini karena kita disuruh stay at home itu, jadi si apa ini si Conan-nya ini juga ngadain kayak event itu dua kali farming, tiga kali apa dua kali farming. Oh, jadi, ada lagi. Iya. Yeah. Biar kita bertah di farming. Halo. Iya. Yeah. Jadi misalkan kita mecel batu biasa dapat terus sekian, ini karena ada event ini dapat dua kalinya gitu. One hit anjir. Kenapa? One hit. Wani kalau mau digar, kalau mau gua, aduh. Gua mah bener hasil lah karakter Conan itu sampah. Makanya kalau enggak punya gini-ginian mah aduh. Dulu pertama kali main gua punya penari sama dapat bodyguard level 1 is normal banget ya aku sih. Ya. Buaya sama kuda. Buaya sama kuda anjir gua miara kuda sama buaya dibanyakin. Uyuk utup. Iya, orang-orang miara bodyguard gua miara buaya. Jadi buaya yang nyerang. Baru punya Darto satu aja udah ini ya, hebat banget ya. Hebat banget. Duh, gue berdarah nih, kaplet pukul dah. Hei lagi. Tuh, lagi nyambel nih. Di bawah. Wih, di nyambel dong. Bersin mulu. Heal. Cabai ada gak semut, ada semut makan 7. Pantesan gue berat, gue bawa minyak, oil, kadu. Nah, ngapain bawa-bawa? Tadi gue mau pindahin ke atas oilnya. Berapa sih beratnya minyak? Wah, gede, parah. Gede, apalagi yang ini. Satu slotnya kan 500 gitu. Kan di atas udah gue bikin ini, Gus. Lu udah ngeliat ke atas naik. Oh itu, ya tempat-tempat mesin-mesin itu kan. Tadi mau pindahin lupa gue. Di Brimstone kalau udah malam udah nyerah deh gue deh. Udah kabut. Kayak apa nih namanya air panas ya? Asapnya banyak. Di bawah kayaknya enak nih. Sepi bawah. Gak kelihatan nih kalau dia nongol ya satu.
Aduh, nua kan pada nongol kan. Wah, ada batuk-batuk panas-panas gak dikit badan? Enggak, sambel ini. Gak kuat. Aduh, ini pada keluar. Pada keluar. Ilu. Lawan bodyguard. Astaghfirullahaladzim. Ini gue di kawah yang paling bawah nih, gak sampai banyak. Duh. Terus lagi, satu lagi. Satu lagi, sekali lagi one hit. Good. Gue lupa lagi di mana nih. Pembangunan istananya tergantung ini ya. Tes yang ya. tes live client atau yang biasa lah. Tergantung Mr. Boy sebagai pemimpin klan. Bukan pemimpin, DLC-nya gua. DLC-nya sama gua. Buaya nyaploknya cepet banget. Mas Egy ada tes live client-nya enggak? Ada. Tapi enggak usah di-download enggak apa-apa. Gak usah itu gak usah, gak perlu. Apa itu? Halo? Malam lagi. Halo. Deh. Lagi download. Apa? Enggak, apa itu tadi? Enggak. Tes live client. Apaan itu? Oh. Ini gue lagi di mana ya? Kok slow deh malam juga? Udah. Aduh, gelap lagi gue. Di Brimsu kan gelap campur uap ini. Lu ke istananya si itu aja, istana si Len. Oh, raja. Astaga, jempolnya. Berapa persen, Mas? Hah? Berapa persen, Mas Egy? Wah, sedangkan internetnya aja masih kilobyte semua. Enggak tahu berapa persen. Enggak tahu. Aku masih location this. Ini gue lagi lapar. Wildlandnya nggak jadi dong, padahal Wildland yang jarang diskon itu. Ya maksudnya. Wildland yang sulit sekali untuk diajak kerjasama untuk diskon itu kagak mau. Wildland kan susah banget diskon nih, Kus. Iya. Gak kayak break point, tiap bulan ada, iya. Nantilah. Gak usah diskon lah. Gak usah diskon, beli aja lah. Yang pula itu. Mending buat wasting time dulu. Suka yang crit soalnya aku. Ini rajanya di mana sih? Ini raja ini gede ki. Temanku masih belum berani lawan, masih gelap. Dan belum nemu juga rajanya di balik. Udah, no, remang-remang lo. Hah? No, remang-remang di tengah lo. Stop raja lagi blok. Kenapa emang kalau gelap? Sama aja kan. Atau ada yang nyikat gue dari belakang kan, kita gue bingung. One hit juga guys sama itunya. Enggak, kalau ini enggak one hit. Karena ini monster. Monster yang one hit itu cuma naga aja. Oh iya benar. Ditiup doang pakai api. Sikat dong itu dong. Itu lagi tidur dulu, lagi tidur. Iya, sikat coba pantatnya, kabur. Nah dulu. Gua nyari brimstone dulu, kita jangan sampai nyari brimstone gua enggak konsentrasi nih. Lawan ya. Oke, lawan. Ah, kalian dapat senjata keramat. Bangun. Lawan. Tier 3 anjir. Bangun bodyguard, bangun. Ya, lawan terus.
gede banget. Tapi kuat banget itunya. Bodyguard gue kuat. Tapi gue punya heal kok, heal jarak jauh. Kalau misalnya terluka gue obatin. Gue sambil nyari ini. Ayo berantem terus. Hah? Enggak, dia lagi berantem. Antem terus. 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 Oh, setengah. Mantep. Terus. Kok gila mental dia. Saya bentar nih. Baru 1 giga. 52 coy, mantep. Game apa warte gila. Ini mah. Wih, Sonja tanpa healer, ngelangkah. Sonja aja nyawanya udah 12.000. Eh, berapa? Nyawanya berapa Sonja? 12.000. 26. Gila. 26.000. Oh, bukan, itu mah champion. Kalau Sonja sama kayak Delensia. 11. 11 berapa sih? Iya, sama lupa. Kayak Delensia berarti ya. Mati, mati, dikatanya mati, mati, mati. Tanpa berobat, mati dia. Ini akibat makan bubur tiap hari. Jago dia. Oke, menang. Sep. Mati. Kok ada daging sih? Oh, apaan lagi nih? Berhentilah menyiksaku. Ayo, ajar Sonja. 2 giga cenah. Wih, cepet banget. Lagi. Bantuin, wih. Mana lagi tadi? Ini tasnya nih. Gelap lagi. Ada. Gua lagi nyari peti. Di harta karun. Di harta karun, kan kunci tadi udah dapet. Oh ini dia nih. Forge like. Pukulan apa sih ini? Oh itu. Atau Godem ya? Godem. Mayan tuh damage-nya gede. Oh dapat senjata Bang Boy. Iya tadi matiin dia kan dapat kunci. Yang penting level 60 bisa buka ini, buka peti-peti itu. Yoi. Waduh, aku level 1. Gak apa-apa, nanti ini kan gak tolong. Klaimnya kan ada yang udah level 60 banyak. Oh, dibantu GP gitu ya. Iya, yeah, yeah. Maksudnya pengen senjata ini nanti tinggal minta dibukain. Tinggal aja. Minta aja, ambil dong gitu. Itu senjata juga aku taruh ke di kotak kok, kotak itu. Asik. Dipermudah Mas Egi kita. Iya. Banyak. Ada kayaknya enggak kita sih, aku sih. Gua ada level 130 kok. Mati. Udah deh, gua tinggal pulang deh, brimstone udah habis.
3 giga. Udah 1 jaman itu materi. Oh iya, 4 giga. Kayak yang cepet tuh game-game Epic. Itu cepet downloadnya kalau di Epic, gue bingung. Cuma ngebuka Epic, ngebuka Epicnya yang lama. Bosok. Ya, syukur Bang Boy, internet gua yang 50 Mbps bisa downloadnya cuma 5 kilobyte, Bang. Epic, kalau Epic emang gila ya, parah ya. Udah, gua pulang nih. Fragment dapat enggak, Gus? Aku ada 3. Oke, gua pulang. Kalau enggak gua ambil yang di sini fragment nih. Hah? Lawan yang di single tadinya. Ya nanti aku taruh di itu di wheel aja. Oke, saya numpang lewat nih rumah Jepang. Enak kita pulang. Brimstone doang yang nyari males jauh. Makanya kita pulang lah. Kita pulang naik ini. Lima giga. Ya. Haji. Monan kita, aduh. Dia cuma ngeliatin Bang Boy apaan sih main Conan. Main juga. Apaan sih, gak jelas banget main gitu. Enggak, ini jujur. Lo main gini lo nyandu dulu Pak waktu apa dosen si Borki ya, namanya di Borki ya. Terus, iya. Itu dosen main ginian, gila kalau dosen. Kalau murid-muridnya pada nonton, iya. Oh dia dosen? Oh di Borki itu dosen, muridnya pada nontonin aja. Karena dia ngeliat, dia pertama nonton. Ini Bang Boy main game apaan? Dosen nonton GTA, Pak. Ini parah kalau. Dosen nonton GTA. Ini nontonin aja. Akhirnya dimain. Download tak main. Itu apaan itu? Gorengan. Mas Egy itu apaan, Mas? Ya, Dragon Nest. Oh, Dragon Nest. Di handphone ya? Brimstone cuma dapat 1300. Oh, dikit banget ya. Udah banyak itu. Saya banyak deh. Ini garam kepake gak sih? Garam. Gak tahu itu buat apa itu? Masak. Kalau lu enggak mau, udah dibuang aja. Berarti kita sepakat kalau ketemu garam kita buang gitu aja. Ya udah. Gak perlu garam ya? Ya udah, buang. Berarti kalau kita ntar ketemu garam, aku buang gitu loh. Coba beban berapa sih garam? Buset, ya. Cuma 3 biji, bebannya 1. Garam. Udah deh, gak usah deh. Itu buat ini, buat bikin makanan sup-sup gitu, sup-sup yang... Oh iya. Lezat-lezat yang, gitu. Yang bikin bom itu namanya apa sih? Bom itu, kelenjar... Kelenjarnya si kadal itu, kadal yang nyembur itu loh. Bukan kan kalau ini kan gue healing kalau panah. Kalau dragon powder. Kalau dragon powder. Iya enggak. Eksplosif bukan? Oh itunya di feednya ya. Aku nggak tahu itu. Kalau panah. Bukan. Gue mau bikin panah healing kan gue udah bikin, yeah. Panah healing. Terus kalau yang kan, ah itu dia eksplosif kok nggak ada gue.
apa ke reset itunya? Enggak. Gua coba buka dulu ya. Engkau. Eksplosif. Takutnya gua enggak bikin nih. Soalnya waktu itu tugas tukang batu tuh. Bukan tugas gua beneran dah nyari gituan. Oh, ada tugas-tugas. Iya. Spesialis amunisi 2 bikinnya apa lagi ya? Poison sama Eling. Amunisi 1. Oke, amunisi 3. Oh iya bener, belum kebuka gua. Gua unlock dulu dah. Aduh, habis kan gua. Ini ada 3 biji lagi. Eksplosif. Oh, ini ada oil. Healing. Ah, eksplosif yang boom ya. Oh, dragon powder ada ya kita ya? Dragon powder ini harus punya demon blood yang banyak dulu. Jadi, dragon powder itu dia butuhnya tar, alchemical base, sama ini. Demon blood. Dragon powder. Mahal itu. Sama ini. Apa? Steel fire. Steel fire. Dia butuh steel fire juga, dragon powder itu. Mahal itu dragon powder. Bikinnya di kompor ya? Bikinnya bukan di ini, di penggorengan. Oh enggak, di penggorengan. Darah kan punya darah. Hah? Iya, tapi harus darah yang demon, bukan darah biasa. Darah demon, demon blood. Ini 100 steel fire. 100 steel fire, sabun satu biji. Nunggu witch doctor dulu. Kalau udah ada witch doctor, dia cuma 50 butuhnya. Butuh 50 steel fire. Aduh, dokter cepetan dong, dokter. Iya, itu kunci kita di situ, bro. Kalau si witch doctor udah jadi. Perasaan gua ngeliat darah deh. Hah? Ini darah. Kalau darah di will ada, demon blood itu. Bukan di demon blood sih. Di tempat koin, tempat koin. Oh, ini darahnya darah yang blood biasa, tapi darahnya darah yang demon blood. Iya, dia butuh demon blood kalau dragon powder. Ah, Jafari lama banget sih. Nah, itu kunci kita di situ tuh. Itu kalau nggak ada Jafari, ya 100 itu makan itu 100 steel fire. Hanya buat satu dragon powder. Mahal. Darah itu. Ini dokternya nih, cewek fragment. Ya? Ini fragment bro. Oi. Oke, darah sudah, brimstone udah banyak. Aduh, gua bakar-bakarin ya. Ini apa namanya, Kus? Apa? Kristal ada di bawah, banyak kristal. Tunggu, ambilkan. Mana? Fragment of power. Ini nih. Makanya, kalau belum ada troll tier 4-nya, ini apa? Bikinnya dikit-dikit aja. Mana ya fragmentnya, ntar ya. Tuh, udah bikin improve semua tuh. Alat bakar juga dua aja ya, boy. Nah, ini fragmennya gue langsung makan ya. Makan aja. Lu makan gak? Satu gak? Enggak. Aku fragmennya gampang. Fragment itu gitu. Berarti buka ini perlu gak, Kus? Hah? Buka yang ini nih, alat obat yang gedenya. Kalau lu mau bikin ramuan, gak apa-apa. Yang alchemicalnya itu kamu buka, maksudnya tempat tungkunya buka. Tapi kalau misalkan enggak, ya itu aja penggorengan itu cukup sebetulnya. Bukannya sama, Kus? Sama kayak gini, cuman bedanya dia agak lebih improve. Sama loh. Iya. Tapi ada yang enggak bisa dibikin di situ. Ada. Jadi serius? Masing-masing itu memang harus punya satu-satu sih, memang harus. Jadi sebentar, gua buka. Gua buka dulu ya. Namanya apa sih? Apa ya, alchemy apa ya? Oh, 12 unlock, biarin gua unlock nih. Potion maker. Udah gua buka. Potion maker. Kok belum ada ya? Oh, ini udah. Batu brick 50. Jangan kebakar dulu dong, please. Pas. Diambil. Pas, hampir mau kebakar jadi. Pas. Dokter, kamu datang. Saya sudah siapin peralatan. Nah, ini udah ada dismantling nih. Udah dong, disiapin. Ya, lu gak bilang tadi gua. Ini disiap.
Kan lo gue bilang, lo udah ke atas belum, Kus? Oh iya, tapi gue gak lihat ini dismantling ini. Udah dong, daripada dibikin-bikinin. Habis tadi sempit, akhirnya gue hajar lagi begini nih. Takutnya sempit, yang lain kan belum ada kebuka. Ya udah, sini aja dah. Soalnya takutnya pas kita lagi bawa batu, keberatan jaraknya jauh, Kus. Buat masaknya, udah gue bikin sini nih. Yang improve semua tuh. Impol. Ah, duluan Dalensia nih kayaknya. Dalensia matangnya ini. Nah, di sini lebih murah nih, Kus. Oh, 50 ku. Enggak sama. Beda ya? Bedanya apa ya? Oh. Bedanya apa ya di sini ya? Apa itu? Enggak ada bedanya ya? Oh, kecepatan ini agak lebih cepet nih. Dokter di sini ini. Apakah dokter sudah siap? Which doctor? Aku masih berat ya, ngatoin apa lagi. Oh, daging. Daging, anjir, daging, daging. Iya, anjir, mau kemana lo, anjir? Gue bikin gerul aja deh, yang banyak deh. Gerul pasti butuh ini, masak cuy. Akhirnya gue dapet fire water nih. Fire water lo gak bagus. Bikin mabok doang. Kulit kita bakar-bakarin dulu deh. Kita kekurangan. Bang boing grul. Oh, peti-peti di bawah semua aku sih ya? Hah? Peti di bawah semua ya? Peti, iya. Pipi. Oke, batu di mana ya? Ini tadi, oh batu sini. Oh, batu di furnace yang bawah. Iya. Enggak, di kotak. Batu di kotak. Kristal maksud gua. Lagi butuh kristal ini. Kristal Maiden. Siapaan lagi ya tadi gua mau ambil? Ini mah di atas aja nih, Kus nih. Batu-batu kita bakar di atas nih. Di bawah udah mahal. Ini udah gua bawa nih. Furnace-nya bawa sekalian aja ke atas. Hah? Bakaran. Ini pembakaran yang ini kan yang punya lo tuh, yang lo bikin. Iya, gak apa-apa kalau buat itu buat bakar-bakar botol aja, bakar botol. Botol. Botol kan kepake. Botol apa sih? Ini nih kayak gue nih gue lagi nyetak botol nih. Buat bikin eksplosif, bom, healing. Ini Ghost Summer aku taruh mana ya? Oh sini aja ya, armorer aja ya. Armorer, terus langsung aja gua sikat bantai, rebus. Ya udah gua geser, nggak bisa gua taruh sini lagi. Di sementingnya udah gua cabut, nggak bisa gua taruh. Susah. Harus pas kayak tadi, harus pas posisinya kayak enggak, tadi. Enggak, gara-gara ada lampu kali, Kus. Ada lampu, Kus, belakang, Kus. Hah? Ada lampu. Lah kan masangnya kan waktu itu juga setelah ada lampu, kan? Enggak, gua mau naruh furnace dari lu nih, yang punya lu. Oh, susah. Oh. Ah, bisa nih, bisa. Ah.
Lampunya taruh mana? Bebas lah, taruh mana aja. Lampu, lampu. JP Mew belum sadar-sadar. Masih di situ dia ya? Ini batu goreng langsung ya? Boleh, boleh, boleh. Ya eh, boleh, boleh. Ini peralatan apa lagi yang belum ada ya? Oh, buat bikin repair-repair tali ya? Oh, repair tali mah nggak usah pakai itu. Repair tali kan pakai inventory aja bisa. Oh iya, talinya gue di sono. Gue rantai masalahnya. Oh, kalau rantai harus pakai itu, harus pakai mejanya. Enggak, bukan manjat mejanya doang. Mesti ada ini juga. Siapa namanya? Tralnya. Tralnya. Tralnya tuh PR banyak itu. Nah, kalau masih crafting-crafting tanpa tral bakalan boros itu. Masak batu aja enggak pakai tral tuh boros loh itu. Kalau batu itu. Boros itu. Tapi karena kita emang butuh sih ya, butuh batunya sih. Jadi ya. Nah, di sono gua pengen pindah-pindahin dong di sono lo. Yang di rumah sono. Tadi yeah, enggak teleport baliknya. Tempat lo itu strategisnya kalau udah ada mapnya aja gitu loh. Kalau belum ada mapnya susah gitu. Iya. Sini kan enak nih kalau teleport nih, tinggal minjem ya map kan. Terus di sana juga ada kan sebelah rumah. Ada map juga? Ada sebelah rumah. Oh. Emang lo kalau kemarin enggak pernah teleport, ada sebelah rumah. Gua teleport. Walaupun gua keberatan tetap aja gua teleport dari situ. Sebelah agak jauh gitu ya maksudnya. Enggak, persis di sebelah. Tahu gak bangsa Ymir kadang-kadang suka ada yang ke toilet kencing di bawah? Di situ itu. Ya aku juga pernah sih. No, aku juga nemuin base juga, tapi nggak ini. Yang dulu ada raksasa ya di situ. Ini kita corruption base ini butuh nggak sih? Powder of corruption. Powder of corruption. Kita kayaknya nggak bikin pasukan orang kan? Kayaknya. Nggak. Enggak. Bikinnya doang mahal. Doang mahal. Senjata legendaris? Hah? Senjata legendaris bikin aja tembok ah. Bikin tembok aja deh. Biar naronya enak. Ini kayu ku taruh mana ya kayu? Kayu. Oh, dismantling base di sini. Kayu sini aja lah, carpenter aja deh. Carpenter terus. Kalau aloe vera. Aloe vera. Halo, di tempat ini. Tempat kayu. Buat bikin kayu. Buat bikin kayu. Kan buat bikin panah healing. Panah. Oh ya udah ada itu. Oke. Okay. Wah, gluduknya kenceng banget lagi.
Senjata legendaris sama lu gak? Nih gua taruh dulu deh. Ini ada senjata legendaris. Ada di kotak. Kotak weapon and tool. Nanti ini teman-teman dibilangin ya, kalau legendary kalau pengen awet dipasangin di tral aja gitu ya. Yoi. Ya kalau mau pak. Gimana? Ini udah gue taruh di tempat ini. Bisa lah dipindahin di sini. Nah, tinggal pindahin dah. Legendary. Oh, di atas tuh kos, lihat tuh kos. Tembok. Oh, itu. Jadi biar tahu enak yang pakai yang mana nih, gitu kan. Ngirit peti sih. Wah, tempat seal juga ya. Legendary. Ini tadi teman-teman pada nginstal ya? Oh, lagi pada nginstal. Iron Head Arrow itu yang bikinnya dari mana ya? Iron Head Arrow mah ngambil juga banyak itu. Dijatuhin para ini. Iya sih, banyak banget. Dijatuhin juga banyak. Ranting dibuangin tadi, sekarang perlu komplit banget. Ranting dibakar, kan buat bahan bakar itu. Nanti iya. Nanti kalau dapat tas, rantingnya aku taruh di kotak gitu ya. Ini ada nih. Buat panah ternyata pakai itu ya. Biar nggak kebakar. Jadi deh, ini bakalan banyak ntar di kotak-kotak gitu ya. Kotak, tas yang dibawa ini loh. Ibaratnya eksplosif lu jadi, mantep banget ini.
Bulu di bawah ya, Kus ya? Bulu ya di wheel, ada di wheel. Bulu ketemu bulu. Impala. Ya, gua ngeklik-ngeklik dokter Davarinya ke delete. Apanya? Gua ngeklik-ngeklik Davari ke delete. Davari ke delete. Ah, enggak ada. Oh. Oh, delete ya, ngambil lagi. Itu masalahnya yang kita tunggu-tunggu itu. Jadi tunggu-tunggu kehadiran nih berjam-jam. Itu enggak ada, itu kita bakal miskin terus itu. Miskin mampus kita. Iya. Ya, ya. Mati lah gua, mati gua kan. Ya, ya, ya. Bang Yudu lagi main Free Fire. Ini. Sama Foods Anime. Mau ikut enggak? Aku masalahnya ini iPhone-nya iPhone 16 itu. 16 giga. Diinstal game ya enggak bisa, cuma 16 giga doang. Enggak kuat main FF, enggak kuat komputer kita. Iya. Kalau FF grafiknya kan berat banget. FF itu tingkat kesusahannya melebihi PUBG Steam loh. Repot jalannya kalau soalnya terlalu kaku banget, jadi agak bingung kita main ini. Jadi Allah mati lagi. Siapa mati? Enggak, gua hampir mati tadi. Kristalnya jangan semua dibakar jadi ini ya, jadi gelas. Enggak, ya? Enggak, gue taruh ini nih, taruh di apa itu namanya, kan, penggorengan. Lo kalau bikin dragon powder itu butuh kristal soalnya. Iya, itu makanya gue taruh penggorengan. Bilang kau, bro, ada ini bro, tier 4 bro, aduh, tier 4 ini. Blacksmith. Mati. Nah, aku kenokin dulu deh. Gak tahu ntar jadinya kapan. Aku kenokin dulu. Bad checker udah jadi kali yang sono ya? Hah? Bad checker kayaknya udah jadi deh. Iya, coba. Di, aku kenokin dulu, kamu cek coba. Ini masalahnya ntar diambil orang masalahnya. Oke. Gua kenokin. Terus kalian bawa barang-barang sedikit-sedikit, barang-barang dari sono. Ayo nak, kita berangkat sekarang. Ah!
astral bikin ini, bikin armornya Cimmerian. Kita bakal punya armor flawless nanti. Bukan emang udah bisa bikin di improve? Iya, di improve kan lu cuman bikin itunya, epicnya aja kan. Tapi kalau epic flawless itu kamu harus punya tier 4. Oh. Nah, pusing lagi kan. Itu kalau flawless itu dia rating armornya paling tinggi. Makin banyak makin bahan pangan yang cari dong. Iya, makin awet sama ini, sama ini apa? Sama makin apa ya? Makin damage yang kita serap itu semakin sedikit. Emang berat kan? Enggak, sama, malah lebih ringan kalau yang flawless. Berat itu kalau udah kita upgrade pakai ini, apa? Grandmaster Armor Smith itu. Ini spawn powernya kayak lihat spawn rate-nya kayak Lionel ini di armor ini. Kayaknya belum selesai, Boy. Kayaknya. Enggak, kalau gue bilang mau kayaknya udah, soalnya kan bed checker doang. Oh, bed checker ya. Oh. Tapi ya mudah-mudahan sih di play ya, makanannya masih ada ya, nggak habis ya. Iya. Lu lagi jalan ke sana ya? Rumah sampai kan nih? Iya. Satu menit. Lu udah dapat? Udah gua kenokin nih. Tapi gua di rumah yang kita yang di sini, yang di Cimmerian. Pulang sih bisa teleport. Lu masuk. Udah selesai mas lagi, cepet banget. Udah. Apanya selesai bang? Oh, kirain ini. Gua bilang 5 kilobyte bang boy, 117 hari enggak tuh. Wah, 117 hari. Ampun. Internet apaan sih? Ah, kan bener belum di play anjir. Kayaknya bener ada sisa makanan kemarin, kampret. Sisa makanannya apa? Udang ya? Apa-apa, bikin aja, bikin. Bikin aja, still of ini. Bikin lagi. Aduh, pusing tuh, bahan-bahannya. Tata, gue bikin. Iya, oke. Lo bikinnya di sana apa di sini? Enaknya di mana, gimana menurut lo? Kalau luas di sana, ya di sana langsung aku tarik ke sana. Di sini aja deh, soalnya ada pasukan juga kan di sini kan. Oh, di situ aja bang boy. Di tempat baru bikinnya. Yang lama aja deh. Bikin lama, berarti gua tarik sana ya. Aha. Ya gua tarik sana ya. Gua bilang iya, juga apa. Sedih kali ini. Berarti tadi malam cuman busukin makanan aja ini. Enggak, kru kan enggak busuk. Oh iya, gua tarik sana nih si ininya ya. Tarik, kampret pula lah. Ya kakinya kok nggak kena sih? Mana kakinya ini kakinya? Berapa? Curah kentut. Jangan bangun dulu ya. Mau dimasukin ke mesin.
Bisa karena hujan lagi mau keluar. Ada keju-keju yang jadi? Ya kalau nggak diisi, kalau dibakar gitu aja. Oh, di mana? Makanya kita harus. Adem juga ya besi sini ya. Oh, jangan susu deh. Memang itu kan. Apa? Ya udah buatnya. Itu siapa nih kuda? Si Goze ya? Oh si Goze! Si Goze online! Goze siapa Goze? Si Goze gak masuk sini kali ya? Oh si Goze gak usah masuk, Goze udah gue pindahin. Si Goze lagi jalan-jalan naik kuda dia. Di atas, Boy. Nih gua. Alamak, lagi nyari ini. Kampak pakai rusak lagi. Ini aku taruh mana nih, neutralnya? Mana lu udah nyampe? Udah di rumah ini. Oke, ini gua lagi mau bikin nih. Oke, wait, lagi dibikin. Kratos Tuan Hantu. Kratos Tuan Hantu. Ya nih, Papa Gaul lagi main sama Bang Boy. Siapa itu Papa Gaul? Kita lu di mana atas ya? Suruh Pak Boy live katanya. Ya? Oh, di atas. Di atas mah enggak ada tempat. Iya, makanya nih di situ dia begini mana dong? Bisa sih kalau pipa tidur diangkat-angkatin nih. Bisa. Bisa kalau pipa tidur diangkat-angkatin. Ini yang tidur gimana? Makanya nih pipa tidur harus diangkat kali ya. Yang unconscious nih. Udah, cuek aja, angkat-angkatin aja lah. Jadi gemes suruh minggir dulu ya. Ah, dia jaraknya cuma 3.000, Delcon aja. Hah? Jadi gemes? Iya, level juga baru level 2, gak ada pelatihan. Apus aja kali ya. Terserah. Kamu aja yang ngapus, aku gak tega. Gak tega lihat itunya maksudnya. Dilihat ya. Iya. Udah ngurangin populasi cuy. Iya, nanti juga Delensia jadi kan, dua kan. Kan cewek juga itu. Ya. Ini lagi ginian nih. Hah? Apa Indomaret?
kita bikin istana kapan, Boy? Ini ditunggu nih. Sama fans yang nonton. Gua enggak tahu bikin kapan. Ini siapa lagi diri sini lagi nih? Hah? Ini lagi diri siapa? Pak Ijo. Oh, ada kota. Coba kotaknya angkat, Gus. Nah, ini minggir dulu sudah. Ayo, tak selalu minggir. Apa ada orang tidur nggak bisa, Gus, ya? Makanya itu. Orang tidur ini siapa sih? Aduh, aduh. Wah, tetap gak bisa tidur lagi nih. Kalau misalnya dipecat dulu dari clan bisa gak nih? Hah? Nih yang tidur. Dikeluarin dulu dari clan biar bisa kali ya. Oh, dipecat terus dibunuh gitu biar hilang. Dibunuh kayaknya enggak bisa deh kayaknya. Karena ini PvE, kalau PvE kita nggak bisa membunuh player. Cuman gimana nih, ada Pak Ijo diri, gue mau, ini nggak bisa. Pak Ijo tak bisa. Ya. Apa bekas didirin orang jadi nggak bisa ya? Padahal masih lega banget, Gus. Coba kasihin ke aku, Boy. Nih. Nih, Gus. Ya kan masih luas kan? Sama sekali nggak ada ini, telah ya. Makanya bikin tangga ke atas apa? Aduh, sempit malah, susah. Ternyata cuma segini ya. Coba bikin tangga ke atas sekali ya, Kus ya. Anara, aku dicoba di bawah coba. Ini di bawah bisa nih? Ah, bisa serius? Bisa, iya. Gimana? Bawah mana maksudnya? Ini di bawah sini, di dalam ruangan. Kita lewat bisa gak? Di tengah-tengah. Nih, tapi tangga udah jadi nih, gua jadi nih. Ah, nih. Ayo, come on, let's go. Ah, gara-gara yang tidur nih. Bentar, kalau tadi mana sih? Ini dia di sini ya. Bentar. Ini dia di sini. Aku tarik dari situ bisa enggak ya? 6. Ah, gara-gara yang tidur nih. Kalau digoyang dari clan bisa kali ikus ya? Hah? Goyang dari clan kali. Baterai dari atas bisa nggak ya? Oke, 6. Oh, gini. Nih, kok soalnya dari sini, kok sementara. Aduh, pada gelar tayangan di depan semua. Kus, ini pada di depan semua nih, susah nih. Nih, kok soalnya dari sini, kus. Loncat, kus. Oke, iya. Tarik dari sini bisa nggak ya? 6. Rasanya lepas. Well-nya aja belum ditaruh. Hah? Well-nya kan belum ditaruh. Iya.
nyoba naik dulu. Yang penting bisa naik dulu kan? Ini. Yes. Bisa. Rayatnya masih di bawah tuh. Hah? Tapi udah ketarik sama gua. Aku deploy dulu ya. Oh, udah di atas nih. Ini udah di atas. Hah? Jatuh nih. Yaudah deh, gua taruh alatnya dulu di atas ya. Hilang mayatnya tadi. Ya kan makanya gua bilang tadi hilang kemarin, tikus. Masih di bawah tadi. Ya hilang gitu. Ya kan hilang kan? Ya udah. Ya elah. Ah ya. Amat ya. Tantar. Aduh. Amat ya. Orang tadi gua lihat mayatnya nyangkut. Oh, ini nih. Ini. Ada, ketemu. Ada. Nah, udah. Ini. Naik. Iya. Atas, ya. Ini loncat. Iya. Oke, mari main Mario Bros ya. Ya. Teng. Ngelnya. Iya. Itunya bijinya masih banyak enggak? Biji masih banyak enggak? Biji banyak. Yaudah, nyari daunnya aja ya berarti ya. Yoi. Ah, daunnya mah di sana yang banyak. Enggak deh, samping tempat kita ada. Tanggal aja ya. Nah, gue bikin grow saya ada dulu yang penting bisa play. Grow. Atau kita kasih ikan aja. Ini kan banyak jaring ikan nih. Kita ambil udang, terus kita ambil lobster, kita masak, kita taruh situ. Gimana? Bebas sih. Enggak usah pakai grul. Udahlah, enggak usah pakai grul. Ini udah dapat. Kalau grul enaknya tenang, kita bisa tinggal. Terus dia enggak bakal basi kan? Enggak apa-apa, ini udangnya banyak kok, tinggal ngambil aja. Banyak ya? Iya. Uang cuma satu doang. Tapi dia tier 4 sih. Terus ya memang agak lama. Ini masaknya di mana? Ini. Oke. Itu masalahnya dia bisa bikin armor Cimmerian yang flawless, level armor yang ini tanpa cacat. Yo, boleh. Oh, ini ada ini. Delapan. Hah? Ada apa? Ada daun. Gua ternyata bawa daun gitu loh. Tapi udah, udang aja deh. Nah, itu lagi masak tuh. Grillnya. Ya udah deh, terserah. Mau udang, mau grill bebas lah. Bebas lah. Buset, enggak sadar di sini udah banyak peralatan ya. Heeh. Dipindahin juga udah susah ya. Pindahin dikit. Nah, ini pas tidur kita taruh lagi nih. Lagi dah. Tempat tidur.
sebagian ada yang bisa, sebagian enggak. Buat jaga-jaga kalau mati, kan ada pilihannya dua. Apaan yang bisa gua angkut dari sini ya? Buat ke sono ya? Ini grillnya aku masukin sana ya? Hah? Yang udah matang. Boleh, boleh, boleh. Apaan yang gua angkut ya? Kurang grill, kurang ya? Kurang Agus. Banyak amat. Oh, udah banyak sini. Ya udah deh, enggak usah deh. Udah banyak kan sini. Di atas. Kan di atas, Gus. Oh iya ding. Katanya lobster, lobster apa grul? Grul aja. Ya kalau nggak pengen basi, pengen ditinggal, nggak ada pemantauan, ya grul. Iya deh. Cuma kalau ada pemantauan, ini makan kira-kira. Ini nggak ya, bisa. Emang, ini nggak bisa dipanjat ya ini ya, nggak bisa dipanjat ya. Nggak bisa. Ya udah. Kita jatuh-jatuh terus. Cuma kita doang bikin yang aneh itu di atas, aneh itu. Terpaksa ini gara-gara ada yang tidur di bawah. Aku disuruh offline tuh sama si Papa Gaul siapa sih? Suruh ngapain? Suruh offline, saya suruh online. Papa Gaul ya gua. Kan gua ganti nama, dulu Papa Gaul. Oh Lenny, bang, suruh Bang Boy leave Papa Gaul. Leave atau live? Kalau leave keluar live, gua. Live suruh. Bang, halo Jalil Aswad. Kok offline? Ya tadi keputus tadi jaringannya. Butuh gadget. Oh, berarti sama ya? Enggak hanya gua aja yang ngedown internet. Iya. Ini gara-gara musim hujan. Semua ya. Nah, semua laki-laki gua lagi makan bakwan kok. Nyumpulin. Enggak, gua enggak nanya Bang Boy lagi ngapain, Mas, internetnya gimana? Oh, sehat. Bang, siapa yang Barter tidur di situ? Suruh jongkrokin aja. Jongkrokin. Gak bisa, ini sama-sama satu clan gak bisa dibunuh. Wes, koprol. Bawa. Terus gimana gua keberatan gua mau bawa. Ini gua ngantongin kulit dari situ, sayang kulit kalau mau dibawa. Gua ngantongin bawain kulit. Makanan busuk nih buang aja ya. Aduh, gue masih berat lagi, apaan lagi gue buang? Jangan, untuk kasih Mas Rizky. Iya, dia demen yang busuk-busuk. Dibikin pupuk. Nah, lo, ya gue suruh bawa apa ya, Gus Bodyguard ya? Oh, ini aja steel nih? Steel, iya, steel. Steel, terus... Sebenernya kita mau ngebangun di mana sih, Gus? Ini ada alchemical base nih, ambil aja. Lu mau ngebangun mana sih benernya? Sini, sono. Apa? Oh, bebas, aku mah ngikut aja. Gak apa-apa, aku ngikut aja, gak apa-apa. Tapi aku juga ngikut juga sih. Ini ada brimstone nih, banyak nih. Ada alchemical base. Satu sisi lain, di sini lebih tenang, gak ada binatang. Ya udah, dua base juga gak masalah. Dua base gak masalah. Nyari ini tuh gampang ya. Tapi, gak apa-apa. Tapi di lootingan emang di sana sih emang cuma buat kantor doang ibaratnya ya. Kantor perbudakan sebenarnya sono. Yeah. Tadi sih niatnya di sono kan kita mau bikin budak. Apa namanya, Kus? Budak sama tempat makan doang udah ya. Jadi yeah, budak kasih makan. Akhirnya 12-an ya. Tapi kok strategis ya gitu ya. Bukan strategis, Kus. Karena pas kita lagi mau bikin alat budak ini, belum ada mesin ini. Oh, mau bikin minyak. Minyak butuh seput misalnya gitu kan. Gua harus bikin tempat kayu dong. Ya itu. Iya, jadi bablas. Kus boros nih, Kus bikin ini, Kus gini-gini boros nih bikin ini akhirnya.
Oh ya udah deh, gue bikin pembakaran nih, ini tambah lagi deh, airnya kurang lagi. Seput, ya udah bakar, airnya bawa belas. Ya nggak apa-apa sih, yang ini mah jangan dibawain deh, biarin di sini deh. Yang justru yang ini kita kembangin karena kalau buat ngembangin base di sini emang tempatnya. Yeah, kalau ngembangin trail di sana lah tempatnya. Sama ini ya, sama bantai-bantai ya. Naikin level. Di sana emang benar. Kalau di sini ya buat pengembangan base ya luar biasa lah, ironnya numpuk di bawah sama kayu batu. Yaudahlah, nggak apa-apa lah. Jadi sono, jadi kostum bikin di sono kalau udah pada jadi kita bawa pulang kemari, bodyguard kostumnya udah siap ya. Nanti kita pakai ini armornya, kasih Cimmerian flawless semua aja nanti. Yoi. Ini padahal sebetulnya bukan kerudungnya Pak Icu ini. Ini buat Delensia nanti nih kerudungnya ini. Ini ngapain nyalain obor? Sayangnya di sini kenapa bukan yang master ya? Padahal yang butuh master di sini ya. Nyari tempat dulu deh. Di atas ini bagus kayak sih, kusih enak kesini nih kayak ini ya. Di atas tadi lumayan sih. Neng di sini nih. Di luar. Oh di luar. Ini. Di tempatnya itu Yamir. Ini di atas ini persis depan base kita. Ya Allah jatuh. Impal. Persis depan kuda nih, nih yang bukit di atas. Oh bukit itu, iya. Cuman nggak rata ya, kalau nggak rata aduh sing bukit Kuala Batu. Tapi nggak seru sih kalau di bukit, kalau ada purga gimana gitu rasanya ya, nggak ya, menikmati kayak, ya kayak di basemu yang dulu kan pada nyangkut itu kan. Benernya yang udah kita tempatin sih tinggal ditinggi-tinggiin doang. Udah. Ini Lionel belum sempat gua naikin levelnya nih. Aduh. Padahal rencananya aku mau naikin levelnya Lionel ini. Mau aku Lian. Buat bunuh ular. Yoi, biar keracunan kita nggak keracunan ya. Udah naikin ke atas. Itu ular itu dia demon bloodnya paling banyak gitu. Masukin paling aja banyak. ke Cimmerian bantai satu RW di situ. Kenapa? Iya bantai satu RW di Cimmerian. Sekarang? Kan naik tuh kalau bantai satu RW di situ kan? Oh kurang ini experience-nya. Kalau udah level 5 ke atas ini naiknya agak lama. Kenapa sih? Kalau kita kayak orang kedinginan, orang biasanya cool, kenapa sih jangan kayak begitu? Kasih pedang lu deh. Kasih pedang diri. Dah, gitu keren lah dilihat diri. Sabera dia tuh Bang Boy. Kayak orang mau kebelet. Kratos, si Kratos di Boy Kratos. Kratos itu si Gozi, cuman enggak masuk Gozi lo. Woi. Mantap. Woi, senjatanya aksnya ngeri. Woi.
Persis banget kayak si Ahmad dulu jadinya dah. Milih wong. Eh bikin teruncun lah, satu ronsono ya, teruncun ya. Eh teruncun di sini nih. Hah? Teruncun mah banyak di situ. Di sana banyak. Banyak ya? Enggak usah bikin. Gua bawa lidah buaya nih. Wow, banyak amat ya. Iya, gua kemarin nyari. Beneran tuh rambut gua lagi botak gitu kayaknya. Bisa buat nyembuhin kepala gua enggak ya? Bisa. Eh coba chat gimana sih cara ngechat nih si Goja ikut aja, Goja ikut gitu. Ya. Goja enggak ini, enggak pakai Discord. Ini steel fire, bro. Iya ada. Biarinlah buat di sini aja lah. Buat situ aja. Pinjol. Ayo balik. Soalnya lagi. Kayaknya udah mateng deh dokter deh. Belum. Eh udah di play belum di atas? Udah, Galencia dulu ya. Yang mateng kayaknya. Ini buburnya banyakin lagi lah, mumpung di sini ada. Empat jam 29 menit. Oh, buburnya kurang nih, taruhin aja. Ya. Ya, yuk. Mana sih gozinya? Wah, gila. Ininya trollnya tier 4 semua ya. Pekerjanya ya. Tes. Masuk? Enggak, ini lagi kontak Goze. Goze ikut, Goze. Ayo ikut. Malah koprol. Kayak Yudu. Iya, karena pakai topeng gituan. Iya. Gue sih ikut, gue sih ikutin ayo. Jadi inget Yudu. Bang boy. Nih, tolongin, tolongin, wey. Wey, kampret, wey. Ayo. Eh, gue aja udah teleport belum ya? Nih teleport samping sini nih. Belak kiri kita. Lu di belakang gue kan, Bada? Nah. Mana kalian? Oh di sini. Masih download Bang Boy. Oh iya. Yo boleh. Lah ini mana? Sini. Hah? Tuh? Ngapain naik sebelah situ? Gue sebelah sini. Gak bisa. Pasti deh. Kayak Yudu. Gozi udah internet kan dia? Udah. Oh dia duluan, kampret. Emang kita mau ke situ apa? Dia duluan dia. Lah Gozi kenapa gak ke bawah tuh anak? Dafarinya belum jadi kayaknya teman-teman. Dafari. Dafarinya itu kunci, tral kunci itu. Itu punya tral itu bakal ini. Kaya. Oh, bilangin Goje jangan menyentuh tral nanti ke-delete sama dia. Iya. Yeah. Gojenya udah di Discord Bang Boy. Iya, itu Goje makanya. Wih, dikit lagi. Ya, iya Dalensia dulu. Ya kan, Dalensia duluan kan? Heeh.
udahlah, itu udah bisa bikin baju. Mau bikin bikin dah. Bikin bikin aja kalau memang pengen bikin. Enggak apa-apa. Dari mati Goje nih kok base gedean yang di sini sama di sono. Goje. Dapat batu lagi. Lama bener nih bikin di sini sumpah dah. Bikin terlalu lama banget dah. Mau bisa bikin lagi kali ya? Hmm? Kita enggak punya ininya, enggak punya apanya? Thrall level atas masternya. Cari dong. Iya, itu slotnya kepake semua itunya. Buat masak thrallnya lagi kepake semua. Iya, boleh. Ini tukang gergaji juga belum dapat kita, tukang kayu. Tukang gergaji. Tukang kayu belum dapat. Itu iya. Pokoknya tukang-tukang gitu, itu paling banyak di Sepermaru. Paling banyak di Sepermaru. Kalau gue begini, begini aja ya gue ya? Hah? Oke gak begini? Iya, yeah, jadi kayak jadi kayak ini, apa namanya? SK kayak PSK. Anjir, PSK. Yoi, PSK. Bola Bola opo. Itu ya, mentang-mentang gak ada yang bisa ya. Pasti gak ada yang bisa, lo cari emot sebanyak-banyaknya juga gak usah dibanggain. Masih bisa dicari. Halo bang. Wow. Bang boy. Woi, Tuit, suaranya kecil banget. Gue sih suaranya kecil. Ini Oli taruh mana nih Oli? Oli ini lempar oli, bola oli. Ya? Kayak makan apel crunchy gitu. Wih, yoi. Yoi. Masih goreng apel ya. Apel crunchy. Udah selesai makan, udah enak. Di sana asar atau maghrib sih? Asar. Masa gak? Gue gak kira maghrib. Nah, gue sih gak bisa ngomong. Halo bang. Oh gitu. Baru dibenarin. Masih kecil bang? Masih sedang lah. Sedang ya. Kita di sini dari kemarin. Ini gak apa-apa bangun deket ini orang. Apa-apa lagi nyari bodyguard di sini.
lagi nyari bodyguard bodyguard yang keren-keren di sini tempatnya. Oh. Ya tempatnya kemarin. Iya. Yeah. Berapa menit lagi sini? Lama. Kalian siapa yang duluan? Gua batu iron lo, gua banyaknya lo, gua bakar nggak? Kon bakar. Soalnya kalau lagi pas kepake, apa namanya butuh, mendadak bingung. Yang bawa Ucup Benjol apa ini? Oh, Kratos. Kenapa? Ucup Benjol. Ucup. Panjang Ucup sejarah. Ucup Benjol. Walaupun goblok, Bang, ya. Walaupun Ucup. Goblok. Ucup, coba deh, coba deh. Ucup ada dua, loh. Satu Ucup doang. Ucup apa tuh? Ucup Benjol ganti aja kak itunya tuh, kemarin kan bodyguard sementara. Ucup Benjol. Kenapa? Kasihan bang. Ini bu, bodyguard yang udah high semua nih ada nih. Oh, ya berbisa dong saya. Ganti yang apa dari Cimmerian, pedangnya juga udah mantep. Iya. Ini Pak Ijo, yang siapa Pak Ijo? Pak Ijo udah Cimmerian itu. Ini siapa? Punyanya tikus. Berserker. Ngalingin jalan nih si Pak Ijo. Tampol ntar. Sonja. Gila kulit kita bakar-bakarin nih. He's still fire. Still fire. Gua nyari airan dulu deh. Bijinya banyak kok yang belum di ini. Ini airan taruh mana bang? Taruh kompor yang di atas aja dong. Kompor nomor 2. Itu khusus airan loh. Ini si Benjol ngalingin pintu. Hah? Mesen pizza lagi. Dia dapet arisan kan dia traktir. Kenapa pizza mulu sih? Karena enak bang Boy. Kamu maunya apa? Kan enak. Kamu maunya apa? KFC lah, enak ayamnya itu. Ayam. Gas, ayam. Yang krik-krik gitu. Pesan apaan? Enggak. Iyalah. Ini bawaan belum habis. Bang Boy. Udah, bawaan belum habis udah ada pizza lagi datang. Iya. Enggak. Ih, desa. Sehat lagi. Oh, udah ada anak Bang Boy paling kecil. Iya, ada ayah. Tutup itu, ya. Iya, mainnya cuma sebentar ya katanya. Enggak, belum masuk di tempat gua, enggak boleh masuk anak. Oh. Jangan di luar pintu. Sendiri Bang Boy. Iya. Nanti kalau masukin nanti kalau udah gede ya gitu. Kalau udah gede nanti jadi gamer gitu Bang Boy. Yoi. Enggak boleh masuk sih soalnya kan gua kan ngerokok masih gitu di sini. Gua kalau ngerokok kayak orang karantina, enggak boleh keluar-keluar gua. Asapnya juga enggak keluar-keluar Bang Boy. Enggak, iya dalam aja sini. Berarti bisa areng melalui paru-paru Bang Boy lah. Kan iya, gua cukup gua aja lah. Aduh. Hebat Bang Boy.
karena ada pasang blower juga di kapal gua. Jadi orang-orang kalau mau ada blower. Ada. Itu arahnya keluar langsung ke atas. Oh. Ke atas. Langit-langit. Ada cerobongan sendiri sih, jadi nggak kalah kita langsung junteng. Udah kayak di luar negeri aja loh, boy. Yoi. Yoi. Ah. Saya ketemu tuan rumah tempat ini, Bang Boy. King Bob. Ya, jadi Pak Icu. Acak lah Gojin lo ke bantai Cimerian. That's your life. Oh ini habis ngelawan naga ya bang? Ada ininya ya? Tulang? Iya. Enggak, itu ngambil dari ini. Enggak. Nyolong mas. Oh. Ah nggak ada brak ya brak? Brak susah banget ya, nyari brak ya? Brak itu apa sih? Kulit kayu bark. Oh bark, nih ada 20 biji baru dapat. Memang sih kalau nggak dicari dapat banyak. Kalau pas kita nyari nggak ada. Gue lagi mau bikin bom satu biji aja asal buat dapetin meteor buat kita. Bisa nggak awal? Kamu ngebomnya bisa nggak ngebomnya? Bisa dong. Kan biasanya kan pakai panah tuh. Nah ini kalau ngebom beda lagi cara lemparnya beda. Oh nggak, gue pakai panah. Mendingan panah udah siap nih. Oh panah, oh pakai panah. Kalau aku mah pakai ini, pakai bom biasa, bom lempar itu. Dapat sudah. Ya nunggu ini witch dokternya dulu. Witch dokter jadi ready deh, bisa. Kalau ini enggak perlu dapat witch, udah bisa ini. Oh, kalau yang panah itu enggak perlu ini ya, enggak perlu witch dokter ya. Enggak, udah bisa. Cuma lagi nungguin mau bakar kulit kan, kulit itu menghasilkan tar. Oh.
Bentar, aku ke atas dulu nih. Bang Boy, dia yang di dalam box dipakai nggak? Hah? Dia yang buat warna baju. Oh, pakai aja pakai. Yang warna putih. Warna ungu. Ungu. Oh, pakai aja. Itu banyak kok. Itu maksudnya kalau mau dapat dari nyari dapat itu dari mayat-mayat itu. Oh, mm-mm. Saya dapat warna hitam coklat. Hitam. Oh, kalau hitam nggak bakal dapat kita. Kita dapatnya ini dari bikin yang bisa bikin warna hitam tuh namanya Witch Doctor. Hitam sama putih gitu. Oh. Kalau yang hitam yang kita dapat dari lootingan itu bukan hitam tapi apa ya? Kayak dark gitu ya. Iya, dark. Jadi kita mempergelap warna yang udah ada gitu. Misalkan ungu dia jadi dark cyan gitu kan. Oh. Terus merah jadi dark red gitu. Oke. Kalau yang dapat dari lootingan hitam sama putih enggak bakal ada. Harus bikin itu. Kulit dari kulit buaya. Gua bagi dua nih masak free apa nih? Steel fire gua masak dua kiri kanan gua masak biar cepet. Gak sabar gua nungguin. Steel fire. Bikin bom pakai steel fire juga kan? Bikin apa? Bikin bom pakai steel fire juga kan? Enggak. Ah serius? Enggak, makanya itu kalau bomnya Davari Wisoto itu cuman bikin dari air itu, air di dalam tabung itu. Nah, sama, apinya dari mana? Apa? Emang bisa? Apinya ya, dari nama. Apinya dari volatil glen ini. Kalau pakai oli ya, dua kali kerja dong. Enggak pakai oli, enggak perlu pakai oli, enggak. Oh iya, kus. Oh. Ya gue lupa kampak ininya kus, kampak meteor kus. Maksudnya gue mau repair buat ngambil meteor yang awal jadi biar makin banyak, ngerti kan? Oh iya. Oh, Bang Boy udah ngambil meteor bang? Belum. Kenapa? Belum bisa. Baru mau ngambil. Belum, gue mau ada di sana, cuman gue lupa ngambil. Maksudnya mau repair lo, kalau repair kan dikit doang bisa ya. Gue mau lipir kampak-kampak gua buat ngambil apa namanya. Coba tadi gua pulang dulu ya. Udah lewat banyak. Pulang dulu sempet kali nih. Gelap lagi ya, kalau pulang nyerah lah kalau gelap.
Iya, pajangan nih. Jualan. Terus sumpah nih, ini jijik banget di rumah kita, gembel banget habis. Orang juga ngeliatnya nih apaan ini. Gembel. Pajangan. Pajangan wangi di depan maksud. Padahal nanti juga nih apaan pelang, maksudnya apaan wangi di depan gitu. Udah kendi. Kendi. Istananya tuh enggak di upgrade materialnya biar kuat atau gimana, cuma dikasih kayak ginian. Sajen. Ya kepala-kepala hewan ya. Itu siapa mindahin itu bang boy? Mindahin apa ya? Mindahin kepala hewan. Enggak, enggak mindahin. Kok pindah? Kepala, ya, kepala hewan mah dapat nanti kalau banyak dari mayat-mayat tuh juga banyak. Enggak, maksudnya yang mindahin ke depan rumah itu. Oh. Emang iya. Ada tadi ada yang di dalam. Oh, gua di yang dalam semua. Yang iya. di rumah sono gua udah tahu dalam, gua pindah ke depan. Okay, nah, biar gembel, iya. Biar gembel. Iya, saya ikutin naruh ini pada dapat baru saya taruh lagi dalam barang. Eh. Mau diguat enggak ini? Bodyguard-nya? Hah? Yang di peti mau diguat enggak? Enggak usah. Terserah enggak apa-apa. Kalau mau ambil aja. Lipur ge enggak mau mungkin kemari kali ya? Belum ada tanda-tanda kok. Iya. Masih ini sih 50% gitu sih. 45 ini mah. Oh iya, Pak. Suruh lift kamu, Boy. Noni cem. Disuruh live sama Noni Cem. Eh, namanya siapa? Noni Cem. Bukan, yang player paling noob. Namanya siapa? Gue mau ganti namanya. Siapa? Namanya gue mau ganti, siapa namanya? Player. Kan cemer yang gue ganti nama cemer yang berseker. Oh, ini Hiburian Exile. Tulisannya gimana sih tulisannya coba? Setikian Excel nih, udah lo mau deploy sekarang? Deploy aja. Enggak, namanya apa ya? Gue pengen ganti itu tuh. Orang-orang kan namanya GGG tuh. Udah kamu deploy belum? Udah deploy dulu aja, ini yang aku yang ngasih nama nanti. Nih yang ini nih, ini kasih nama yang ini nih. Yang lagi sama gue nih. Yang cewek ini kasih nama bagusnya siapa nih? Yang culun-culun aja. Oh ini Berserker ya? Berserker cewek ya? Oh, kirain ini sonja lo itu. Berserker cewek semua itu gua di laci. Oh. Berserker cewek semua rata-rata. Berarti yang gua dapat itu cowok sendiri tuh. Pak Ijo. Enggak, cowok juga ada, tapi rata-rata cewek gua dapetin. Nah, ini aja nih. Hiburian Exile. Tapi Iborian kok mukanya putih, orang lagi bingung enggak? Enggak, itu mah enggak masalah. Nah, kelihatannya tuh pas ngelawan ini, pas ngelawan apa bos-bos kayak buaya besar. Loh, Iborian satu bisa bunuh buaya gitu. Tapi Iborian kan mukanya hitam. Eh? Wah, Iborian enggak. Yang hitam itu kusit. Kusit sama ini. Sama apa ya? Gavari. Satu lagi level 10 nih. Gue mau ngelihat dia dapat apa, strength atau bukan, yuk. Anggung. Satu garis lagi. Kayaknya gue bakal mati di atas nih, gue yakin. Gue pakai sempak doang. Lu udah rata. Sepi cuy. Sepi cuy. Wah, tikus nih. Bisa ngejaran dia. Wah, ada satu nih.
Woi, sini woi. Sini lo. Mana? Lo. Ada di belakang banyak banget. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Berserker itu ya? Hah? Bukan. Lah ini. Berserker. Ah, berserker. Udah, gua ambil armornya aja. Lah kita emang enggak ada tempat lagi, mana lagi? Enggak, yang jadi pertanyaan gua di sejak kapan ada di samping? Nih, gelas kalau ambil buat pajang. Hah? Gelas. Enggak usah. Ini nih, udah spawn lagi dia. Udah spawn lagi. Nih. Makanya kapan tiba-tiba nge-spawn depan muka tadi berserker? Gua pikir lu mati, Gus. Enggak. Paijo, jago banget Paijo. Paijo. Ya itu dari Cimarian, kalau punya lu bukan dari Cimarian, bukan ganti. Cupu. Gak apa-apa mas, ini kan satu clan kan bisa make-make juga. Kayak assassin lagi. Di baju mau diambil kan ya? Hah? Nah, ambil aja. Kita kan masih butuh banyak. Ya. Baju. Keler semua. Hyperion Exile. Taruh level berapa sih? Oh, dikit lagi 10, dikit lagi lu satu gebukan lagi lu. Iya, iya. Satu gebukan lagi nih. Woi, sini woi. Lah, mana lu? Kebuk. Ya, diganti nama Hyperion error. Pukul. Emot. Astagfirullahaladzim, kulitnya iya, kita lagi butuh kulit ya. Kus, kita lagi butuh kulit, Kus. Gua lupa. Beneran enggak, gua lagi lupa. Kan kita butuh fire. Main lagi macam mayat ya. Woi, sini woi. Lewat aja. Emot. Belum mau emot. Bunuh dia gitu. Bukan itu, tuh ada pada bayangan itu emot. Oh, ayam. Kratos PS4 ya, Kratos. God of War. Tasnya udah diambil, tasnya. Udah. Ayo kita cari lagi kulit sebanyak-banyaknya. Oh, ada di depan lo. Hah? Ini ada di mana kita? Udah dijadiin gitu aja tuh.
Udah jadi itu aja tuh. Oh enggak, ini yang lain ini, bukan. Ini base lama ini. Pau, ini klan-klannya si Pau ini. Ini klan lama ini, klan lama. Ah, masa sih klan lama? Klan lama ini. Ini tadinya kan ada itunya, ada ada teleportnya, tapi sekarang udah enggak ada teleportnya. Ini pintu lain nih bener-bener yuk. Iya. Ini tadinya ada teleportnya ini. Gua masuk lagi, gua mau cacak lagi. Tangan-tangan setan telah mulai. Jirot. Aiyah. Wih, bonusnya apaan nih? Hah? Nggak, gua mau ngeliat bonusnya dia. Ada 10 nih. Yang dapat tadi ya? Ya, assassin bro. Assassin? Assassin itu 2. Jadi akurasi sama strength. Kalau assassin. Apa. Yang penting jangan berkurang aja strengthnya. Kalau dead, kalau dead eye kan dia berkurang strengthnya itu. Gak apa-apa, berarti akurasi sama pukulannya akurat dua-duanya dia. Jadi balance lah. Apa iya? Dan namanya assassin. Wah, udah jadi assassin dia. Assassin Impala. Gak ada mayat lagi kah? Udah di kulit. Udah, balik lagi, lalu sini. Keren musuh tadi. Pak Ijo. Sepi. Untung masih ada mayatnya bergeletakan. Tenang. Udah habis ya? Tadi ini depan pintu mana? Gimana? Yang di sini udah habis di sini. Udah. Kan udah dikuliti itu waktu itu. Ah, udah. Biasanya juga dia kadang-kadang hilang sendiri. Itu ada, Boy. Mana-mana? Kimrian Berserker-nya masih jadi mayat. Ini nih. Oh, iya di pintu ini benar ya. Masih jadi mayat. Ini. Kulit. Kulit hidup. Wah, gua dilewatin dong, keren banget. Kulit hidup. Gua yang diajar. Kulit hidup gua ini. Gua dilewatin sini diajar. Gua dilewatin, gua lagi nebang kulit. Gua yang diajar. Iya. Kratos kan dewa, powernya kan gede. Tanya aja Bang Boy, beribu kali udah mati Bang ya. Tadi gue dilewatin. Gue bilang siapa lagi, gue pikir Pak Ijo lewat. Tukang masak lo, bantunya belagu lo. Bro, jangan dibunuh nih bro. Jangan, mundur. Bawa munisi aja Joy. Balik pulang. Nah. Siapa namanya? Enggak tahu, aku juga baru lihat itu. Gue jangan gue sih. Turun. Aku turun ya, aku turun ke bawah. Saya ambil ini ya. Saya ambil si pasukan si ini. Siapa tadi? Enggak, lu-nya mundur, lu-nya kabur. Lu jangan di situ. Kabur dari situ. Kabur. Kabur sejauh-jauh, kabur. Nah. Ayah mati dah. Mati? Enggak.
Mati dia. Mati. Enggak sih itu troll. Keluar keluar dari kampung, keluar dari kampung ini. Nah, udah kabur nih. Udah. Dah, gua kenokin ya. Mati. Dah. Ya, udah darah tinggal dikit. Darah tinggal dikit, Bro. Hah? Darah tinggal dikit tadi sama ini nih, bodyguard ini. Gosip. Udah kes. Oh, udah keselepet ya? Iya. Gua pikir Gojek kabur, ngejauh, ngatanya enggak. Udah jauh. Tahu mati itu kagak nih? Coba. Aku biar dipukul juga. Dia harus mukul biar nambah darah dia nih. Pingsan enggak? Ya, mati, Bro. Aduh. Mati, udah. Mati. Ya. Ini padahal ini dia. Aduh. Aku juga baru lihat teral ini. Sama pasukan Gojek tadi. Gojek diem aja di situ di dekat dia. Bergelut. Gojek disuruh enggak jauh, kita berkabur. Enggak jauh, Bang. Enggak, lu berdua di situ nempel, lu lagi ngeliatin bodyguard lu berantem. Enggak, iya gua yang pas deket tuh gua ambil senjatanya kan udah terlanjur mukul tuh. Gua ambil senjatanya langsung gua kabur. Oh, kalau amannya lari-lari aja. Lari yang jauh, lari. Yang jauh. Kalau lari jauh ntar trollnya ikut menjauh dia. Iya. Nah, pas sudah aman, posisi enak baru diganti senjatanya. Bah, belum enggak dapat hasil dong berarti kita ini. Iya. Yeah. Padahal balance-nya udah mau matang tuh. Kalau ganti ke gebukan itu aja enggak apa-apa ya. Ini kabur dulu aja, kabur dulu. Kalau lagi bertarung susah diganti, susah itu. Kalau iya enggak bakal bisa yang ada. Lu lagi bertarung, pedangnya udah enggak ada sama dia di tangan dia. Tapi lu malah digebuk sama dia mati ntar. Iya, jangan mati tadi. Iya, jangan disakit. Sari-sari, Bang. Bentar, gue ganti senjata dulu nih. Mana lagi dia? Darmok the Experimenter. Namanya Darmok ya. Darmo. Mungkin dia orang Jawa tadi ya. Dia cooking ya? Hah? Bukan. Tukang masak ya? Bukan. Apa? Bukan tukang masak, bukan. Itu armor. Kalau enggak, bukan. Armor kan tadi udah kita dapat. Nah itu kalau enggak salah itu dia tukang, kalau enggak senjata dia ini artisan gitu. Artisan tuh dia bikin ini, bikin yang di tempat ini. Gak tau ini siapa ini? Artisan table. Ah, level 3 ajar. Valencia KW ini. Valencia KW emang ini. Nah, tapi kalau sakit ini sakit juga kena pedangnya, lumayan setengah juga ini gua. Ini cimerian apaan? Makannya sup tulang. Itu. Cimerian Darvari. Darvari iya. Cimerian Darvari. Ada kulit emang. Kulit engkol. Kita sudah nggak pakai engkol lagi berarti ya? Kita pakainya sudah minyak untuk masaknya ya. Hati-hati lo, ntar kalau upgrade senjata juga pakai minyak lo, sama armor itu, bikin armor. Ya jangan terlalu di ini, maksudnya sekali-sekali pakai ini, pakai apa engkol, pakai engkol. Ah kan ikan gampang banyak. Ikan banyak. Oke. Banyak. Ikan bobo. Aku udah penuh ini. Kok offlander? Siapa bodyguard siapa itu ngomong offlander? Yamir banget. Ah, pemburu berarti. Dia lagi. Yamir banget, Bang. Saya Yamir banget. Offlander. kayak merek ini ya. Kayak merek kendaraan tuh. Iya. Motor Thunder katanya. Ada lagi mayat mana? Mayat pada di mana lagi? Gua enggak lihat kematian mereka lagi. Pada kemana mayat ini?
Ini satu. Di sini satu di atas ini. Mana offlander mana ini? Itu bodyguard Goje, offlander. Bukannya si ini, bodyguardnya bukannya Bukan Severian dia. Pucuk benjol. Iya, pucuk benjol. Itu bodyguard pertama. Kirain musuh. Bodyguard pertama itu kampret. Ya, diselepet. Wah, berdarah setengah, gua enggak terima. Oh, apa itu? Pas gua nengok. Pedangnya belum gua ganti. Apa sih ya, bapak ini? Pak Ijo jago banget deh. Ya Cimmerian lu lagi. Dua tebas. Cimmerian kalau punya lu kan bukan. Iya, buluk. Punya kita udah Cimmerian, cuy. Itulah kelebihannya kalau nyari di sini bodyguard-nya. Sakit-sakit, gue sakit. Suaranya masih horor nih, Apet. Pokoknya muka gua berat, gua lagi berat, please, please. Gua lagi berat. Woi, tolongin woi. Woi. Siapa lu? Ya? Lumayan hancurin di blast manting itu, enggak diambil-ambilin. Apa? Ambil hancurin di blast manting. Aku sih udah penuh. Penuh ini apa? Inventory-ku udah banyak. Kan ini trial nih. Gua udah penuh gua. Berapa kulit gua ambil? Terus puterin terus nyari kulit sampai 1001 malam. Malam di Arab bagai siang hari. Gelap nih kita gini. Ya nih, itu udah habis lagi glowing cube-nya. Waduh, udah nyelepet selepet nih. Nah, ini dalam siapa palsu nih? Mana lu di mana? Ini sama Kratos lagi nyelepetin Galencia palsu. Tuh si Paijo. 1 2. Gila. Senang sekali. Senang sekali. Ada satu lagi nih. Mana? Sini. Ajar. Nih. 2 3 sekali doang anjir. Steelnya nggak ambil. Ini lo ambil ya. Lu steelnya berapa? Sini, taruh di Pak Ijo aja steel yang lu bawa. Ada 61 sih, udah enggak apa-apa, 61 dikit mah. Kulit doang yang banyak nih ada. Oh, gitu. 700. Kalau iya makanya steel lu aja yang dimasukin di Pak Ijo, disatuin gitu loh. Cis, tenang. Soalnya gue sebagian nge-repair pakai steel juga, nge-repair nih. Iyalah, pasti dong. Ntar gue ngambilin lu nih, buat lampu. Mm-mm, kepake itu. Apa namanya? Ini ada lagi nih. Batang pohon, gue nyari batang pohon dulu buat nge-repair lampu. Oke, malam di awal. Halo, Abang Ganteng. Abang Gantengnya siapa sih? Ini siapa ketusuk nih? Dia kepala sama temennya sendiri loh. Mana? Ini yang mana siapa? Saya. Oh. Kratos. Dewa. Kedewa. Ini siapa nih? Minum dulu. Daniel Putra. Oke. Daniel Putra mau jadi admin. Apa? Moderator. Nanti ku ini ya, ku settingin ya. Nanti ya channel ya, settingin moderator. Malam di Arab bersama Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq Rahman. Ada yang bilang Abu Bakar. Abu
blending, gua blending, gua blending. Ya, ya. Dah, cari lagi kulit banyak-banyaknya. Aku pulang ke markas ya. Yaudah, terus kalian udah ke markas, tapi sekalian lewat sini dong. Udah penuh ininya, inventory-nya. Gila, udah spawn lagi aja di sini dia. Apa itu? Ini yang di markas tempat meeting. Tempat meeting, tempat meeting. Oh, meeting. Malam di Arab. Negeri 1001 malam. Ya, dapatnya biji besi. Gading ini buat apa ya, ivory ini ya? Di arah ni oh iya braknya enggak ada sial. Ah dapat bulu lumayan ya, tulang lagi tas tadi gua habis ngocok tas ini. Kocok kocok. Ini bulu nih, bulu nih. 500. Tulang. 500 bulu. Betul, urusan armor taruh sini. Ini sepatu-sepatu baju-baju mau di dismantling atau gimana nih? Hah? Jangan, jangan. Kalau yang itu trialnya kan belum pada jadi tuh. Nanti kalau kalau mereka jadi, kita pakai sementara pakai baju-baju itu dulu. Taruhnya di mana nih? Enak ini. Enggak, kalau yang di ini armor ini jangan di dismantling dulu. Oh, ini gua dapat lagi nih. Ya udah taruh di sini aja. Karena kan trial kita kan ini, kita belum punya armor tier 4. Nanti buat ini aja, buat dipakai trial dulu aja sementara. Negeri 1001. Mau saya minta shield-nya satu ya. Gimana? Shield legendary. Shield apa sih? Enggak tahu apa ini. Nih nih. Oh ternyata. Iya, legendary. Legendary ya? Legendary. Gimana? Oh, kalau mau pakai enggak apa, tapi nanti nge-repair-nya harus pakai ini. Legendary. Harus pakai legendary armor repair part repair kit.
lama habisnya tapi kan? Gimana? Lama habisnya kan tapi? Iya lama. Kalau pengen lebih lama lagi nanti dibikin di upgrade di ini, di upgrade pakai Grandmaster ini, Grandmaster legendary weapon. Level tapi nggak apa itu udah itu udah itu kok udah lama kok legendary. Lama banget ya. 7500 kan? Iya. Itu dia punya level full insulated loh. Itu kalau dibawa ke tempat panas, terus kamu pakai ke tangan, itu kamu bakal ini, bakal kena ini, kena efek apa? Efek dingin. Oh. Itu cocok buat di volcano nanti, kalau di volcano. Oh. Ya kan? Itu full insulatednya kan lihat tuh, dia bintangnya 1, 2, 3, 4, 5 kan 5 call insulated. Ngelihatnya di mana itu? Info ya? Itu di ya, di kan namanya kan soul spell kan? Ya namanya soul spell ya? Ya, ya benar. Soul spell forgotten buried seal itu kan ada hell damage itu 45 ya. Jadi dia kalau dipukulkan ke orang itu dia bisa ngurangin 45 damage. Terus armor pen itu dia 14%. Berarti di kalau orang itu pakai baju armor itu masih bisa ditembus oleh si armor. Nah, terus kalau ngelihat yang bintang 5 ya tadi warna biru. Kan kalau warna biru ini yang di apa? Kanan atas itu. Oke. Okay. Kanan atas. Ya di masih di tempat tadi, masih di tempat inventory-nya tadi itu. Kan ada ini kan ada kayak bintang S itu loh. Pinang es warna biru itu loh. Oh iya. Ya itu kan full insulated itu. Oh. Itu kalau legendary memang dia itunya banyak itunya penuh. Oh ini masih ada 4 lagi bang? Barnya penuh. Barnya ada 4 lagi nggak itu? Bar yang mana? Paling penuh berapa? Paling banyak berapa bar? Paling dia? Banyak itu ini 5 itu. Paling banyak ya 5 itu ratingnya 5. Itu legendary itu. Kalau legendary memang ratingnya penuh dia. Gus, mana? Yuk, coba nyari ini yuk. Cari apa? Legendary. Bukan, meteor yuk. Gue udah dapet nih. Ah, udah dapet. Ntar aku mau naro apa? Di penggilingan ini. Penasaran dengan meteor. Nah, coba pedang meteor gua repair dulu ya, biar dapat banyak ya. Repair dulu meteor. Ada enggak? Ada itunya enggak star meteornya? Ada. Cuman adanya di sono noh, di besang sono lama. Ya, tadi enggak diambil sekalian. Enggak kepikiran gua. Kita bom dulu satu, kita bikin. Ya udah intinya asal dapat ini dulu nih. Udah dapat sih gua. Kulit jadi dibakar barusan. Mantep kan kalau kulit jadi dibakar? Iya. Yeah. Udah nih, udah gua udah punya bom. Bom borom bom 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 bom. Boleh mau ikut enggak? Mau ngambil meteor? Boleh, Bang. Ayo. Ada item khusus gak bisa dibawa? Item khusus? Harus buat bahan peledak? Enggak. Bahan peledak gue udah punya. Oh, gak usah kan dong pokoknya. Maksudnya kalau kayak di itu kan gas-gas itu pakai? Enggak. Oh. Paling ini pakai baju dingin. Itu pakai, itu bisa itu. Pakai bisa baju ini? Tadi soul spell itu bisa. Oh shit. Kalau baju saya lepas atau gimana? Bajumu ratingnya ada apa? Kan ada baju kan ada untuk panas, ada ini dingin. Aja, ini baju Cimmerian nih, baju. Iya. Cimmerian biru. Ah. Oke. Okay. Pakai aja nih, sepatunya juga biru, pakai sarung tangannya biru, pakai. Kalau enggak bangsa Yamir lebih mantep lah. Yamir lebih ya. Suka bangsa. Gua lebih suka bangsa Yamir bajunya. Ellen of Yamir. Apa iya? Kuat-kuat gak bang?
kuat Bang Zeyamir. Kuat itu baju-baju itu kuat-kuat. Kuat itu. Enggak, maksudnya Bang Zeyamir. Oh, kuat ya. Termasuk yang terbaik, pembikin senjata terbaik. Oh. Kimerian, Yamir, terus satu lagi itu. Kalau Lemurian itu dia bagusnya tuh di ininya. Di baju-bajunya tuh bagus-bagus, indah gitu loh. Gimana ya? Oh. Lemurian. Satu indah matamu. Iya, cuman artistik gitu loh. Lemurian itu. Relik ini baju apa Bang Boy? Relik Hunter, Bu. Enggak, itu panas. Iya, baju panas. Nah, yuk, Evan. Kita ambil meteor untuk pertama kalinya. Meteor perdana. Meteor perdana. Oh iya, nggak bawa opor ya. Ini ada berserker sini nih. Hah? Ada berserker biasanya nih. Ah, oh, berserker. Hujan bro, Dalensia nih bro, kalau hujan bro. Hah? Hujan dan gelap, Dalensia biasanya nih. Dalensia. Oh, malam ya. Gue kayaknya agak semenjak ada gini-ginian nih, gue jadi bingung gue kemarinnya nih. Rame amat ya ini ya. Iya, perasaan kemarin belum ada deh. Hah? Bener gak? Kemarin gak ada kan ya? Ini alamat pas kita mau. Oh, lu salah jalan. Salah jalan ya. Ke atas kan ini langsung. Enggak. Oh, sudah nih. Ntar ini gajar. Ke atas sini nih. Sudah dibenerin bos di rumah. Apa ini kan gak di rumah lagi. Salah jalan nih. Ini gue udah sampai tempat Dalensia ya. Oh udah. Oh ya wis. Lu di mana? Ya ini lagi OTW. Oh kamu. Ah, Dalensia KW ini enggak pakai kutang. KW lo. Udah, Cimerian Berserker ini. Serius? Ini? Tadi gua kok gak ada namanya. Lah, lu tadi katanya Gelensia KW. Itu ternyata Cimerian Berserker. Iya. Cewek lagi. Hah? Apa penuh kalau kita? Apa? Penuh kan? Hah? Iya, tadi kan penuh kan well iya, kita. Iya, penuh iya. Kayaknya kan pajak aku ganti. Ada suara kambing. Nang wae, bye. Oh iya. Boleh ngobrol Bu Ji ya sama temennya ya? Iya. Lu mana meteor lagi? Iya. Enggak dapetin kus. Hah? Di tempat yang tadi yang kemarin itu udah enggak ada ya? Enggak ada pasti, kalau pasti udah ada yang ngambil. Mau tempatnya enak sih ya. Mm-mm. Nungguin jatuh dong nih. Biasanya ada asap-asap hujan-hujan kayak gini jatuh nih. Sorry bang. Enggak ada nunggu ada jatuh. Bruh. Ini dewa apa sih ini? Oh, Mitra ya. Aduh, nungguin meteor jatuh dong nih.
kok nggak ada sesuatu yang berasap gitu loh. Iya. Emang belum jatuh sih meteor ya? Nih kambing so galak, tapi giliran dipukul mati. Kambing. Iya, so gigi emang. Daerah meteor sini nggak ada Sabertooth ini, Adit. Yang Sabertooth tuh di daerah sebaliknya ini. Kalau sini nggak ada Sabertooth. Nggak ada lagi meteor, jatuh dong. Apa daripada tangan kosong ini ngambil black ice? Boleh. Buat bikin ini apa namanya, besi apa namanya? Steel apa namanya? Harden. Wong itu bakar apa meteor juga perlu black ice juga kok. Ya itu tuh ada boy. Mana? Ini. Lu ngikutin ini peta gua, peta posisi gua. Nih. Oh, di kanan ya? Ya, nih sini nih. Nah, ini ada black ice, ada meteor. Udah gua ambil aja black ice ini. Lu di bawah, Ekus? Aku di atas. Bentar. Atas mana nih? Ya, pokoknya kalau turun ekstrim gaya, gue turunnya mau gaya ekstrim nih. Enggak, makanya aku enggak ngomong kalau aku di bawah, lo pasti turun. Ini aku di atas posisinya. Ini gue turun. Tar. Gue lagi melihat pakai mata. Oh, sebelah solo lo naik dari mana nih? Oh, dari yang sebelah sini kali ya? Mulai kan dari sini kali dia nih. Dari mana tuh? Pas meteora ditembak, isinya zong. Wah. Lumayan dapat 290 black ice. Lu naiknya dari mana sih, tikus? Ya aku kalau suruh jelasin lupa juga ntar. Iya bingung, makanya nih. Bingung juga. Tahu-tahu udah nyampe aja gitu. Lihat nih. Lihat di peta udah nyampe aja gitu. Oh, dari sebelah kiri ya. Dari base orang yang ada base orang di situ ya, lu naik dari situ ya? Iya. Mitra itu. Kadang-kadang tuh masuknya dari tempat yang enggak kita duga juga. Kelihatannya di peta itu dekat kan, ternyata masuknya nggak lewat situ gitu loh, tapi lewat tempat iya lain gitu. Ayo, mumpung masih berasap. Bozi di mana lo? Ini bang, di atas, down the way. Kalau aku nggak perlu baju dingin, udah dingin, udah ini sendiri nih, menghangatkan sendiri. Menghangatkan sendiri. Yang main sambil jilatin. Oh, deket ini ya. Gue juga ngeliat meteor juga nih. Hah? Deket ini nih, deket apa namanya? Deket. Ah, ini aku udah ngeliat Gozi. Deket orang yang baik itu tuh. Ini siapa ini? Saya, Kratos. Oh, Gozi. Ya, ini aku udah lewat Gozi. Udah lihat Gozi. Oh, Bang Boy belum nyampe. Ya, ini udah nyampe. Aku udah sama Gozi. Bang Boy. Gue di mana nih? Bang, ini batu meteor kayak gini, Bro. Ini mana? harus diledakin dulu baru. Oh, enggak bisa pakai itu. Coba lo lihat di map deh, gua di samping lu. Bang Boy di bawah itu kayaknya, Bang. Oh. Iya, lu di bawah dari ini. Dari kanan tadi, Bang. Kalau dari apa rumah orang-orang itu? Kan ada rumah orang itu tuh. Dari sebelah kanannya, kanan rumah orang. Kalau Bang Boy kan dari kirinya tuh. Ya Allah, ada Bang Boy, aku. Bang Syamirnya di sini, Bang Boy.
Ini kuat enggak sih kambing ini? Enggak mati itu lemah. Ah, itu rese itu, sok-sokan berani-berani tapi. Iya, sekali itu, Mas. Tuh kan, Gozi, kamu enggak ngerasa dingin kan pakai iya, itu kan, sil itu kan? Kemarin saya hampir mati. mati. Ini meteor depan gue nih, lu lihat kan nih? Gue lagi mau nembak nih. Udah, yaudah, lo ambil situ dulu aja, yang di situ ambil, ntar kesini. Nih, lo kelihatan gak gue ada di sini nih? Nggak kelihatan? Enggak, Bang. Nih, gue lagi mau nembak nih. Wuh, jauh, Bang. Yoi. Udah, dapat. Oh, bom lu cuma satu ya? Hmm. Oh, yaudah. Ada banyak, ada 10. Oh, 10, yaudah, berarti habis itu ntar kesini. Masalahnya ini ngambilnya gampang, takutnya diambil orang nanti. Oh, ini susah nyarinya. Iya, itu susah nyarinya, kadang-kadang posisinya juga enggak enak. Terus ini. Ya. Kok kupu-kupunya enggak dapat-dapat ya? Posisinya enggak pasti gitu loh. Oh. Dengerin enggak suara orang mantek? Enggak, Bang. Enggak. Ini hanya ada suara-suara kambing, saudara-saudara. Hey. Saudara-saudara. Be. Saya ikut nge-freeze di sini. Ya, harus dipom dulu ya, Bang. Iya, Nah, tinggal satu lagi nih tempat lu nih. Soalnya barusan gua naik karena gua ngeliat asap di sini. Nah, kalau udah ngambil yang di sini kan lu penuh, nanti biar dibagi dua aja meteor di ini inventory-nya. Nah, meteor itu enteng kok. Enteng. Enteng. Dapat berapa? 100 ya? Baru dapat 100, oh. Iya, kalau pakai arit itu cuma dapat 100 emang. Kalau udah pakai meteor arit, dia bisa 200, 300 gitu. Ice ini perlu nggak? Nggak, kita udah punya banyak. Kita ice itu nggak butuh banyak-banyak sih. Karena untuk mendinginkan kulkas itu, dia ice-nya nggak bakal mencair. Oh. Enaknya lewat mana? Aku takutnya aku tinggal hilang gitu loh. Nah, iya. Oh, dari kiri tuh. Oh, dari Mitra. Dari Mitra naiknya. Aku takutnya aku tinggal meteornya, tapi habis itu aku sinyal lagi udah enggak ada gitu. Kayak nyempet dong boy aja deh. Gambing ngeselin banget. Terus dari Mitra ke mana naiknya? Ada jalan di sini, Pak. Persis di belakang Mitranya kan naik. Enggak, bukan persis, di agak sampingan dikit, Bang Boy. Ini Bang, ke saya tuh, Bang. Jalan saya tuh. Oke, udah di sini. Itu tebing tinggi, Bang Boy. Kalau di sini tinggal lari doang. Yang mana? Ini nih. Kalau di map tuh saya di sini nih. Saya lihat Bang Boy, mana? Oh, dari kiri. Iya. Yeah. Dari kanan. Iya. Oh itu tuh Bang Boy, saya ngeliat di serodok kambing kan. Bang, sini Bang di atas. Susah Bang tebing itu, nggak usah naik lari situ. Sini di atas Abang nih. Ini loncat-loncat nih. Lalu nih ke kambing-kambing ini nih, kampret ini. Bang Boy, kambingnya di sate dulu Bang Boy. Yeah. Sini ada jalan. Ya, udah bener naik pack preset. Yuk. Lah, tadi perasaan gue udah kemari, Kus. Hah? Gue udah kemari. Apa iya? Tapi ngelewat kakak ketemu ya? Apa iya? Lah, ini gue belum pindah-pindah nih, masih di tempat yang tadi. Ya, gue kedinginan. Kiri Bang. Cekan celana gue nih. Minum itu, minum tuaknya itu. Diminum tuaknya. Enggak bawa gue. Wah, kedinginan lagi gue. Ada batu bara. Tapi di sini nggak dingin kok. Di tempatnya ini nggak dingin. Aku aja nggak pakai apa-apa.
Aku takutnya aku tinggal nanti hilang itunya meteornya. Hilang diambil orang atau hilang sendiri? Oh, hilang kayak ngebug ya. Gitu. Kok enggak bisa? Oh, iya. Ntar, tunggu aja, tunggu aja. Udah kali jangan-jangan nih. Enggak, belum ah, boros bom ini. Udah, tinggal aja deh. Cereng aja. Mahalan bomnya bro, tinggal aja bro. Makanya enggak, penasaran. Oh gak bisa, ini maaf, udah karatan ya, zong ya. Udah. Masih sempat lagi nih, gue dapet kagak. Kayaknya iya. Gak layak berarti. Ya lagi lah, buang lah, bodo amat lah. Di atas itu udah dicek belum? Ya, gak bisa. Ditembak. Hah? Gak bisa. Gak bisa, udah. Rugi dah. Jatuh. Hah? Dengar gak? Mana? Meteor, ada suara meteor jatuh deh. Enggak. Ya, sisa 3, kampet. Ya kalau 3 kena semua sih gak masalah. Nah ya kena ini mah. Kalau 3 kena semua gak masalah. Bentar. Ayo turun disini, loncat yuk. Memang kadang ada yang kayak gitu dia ngebug. Coba kesini. Ya, dari sini yuk. Kesini ada enggak kesini? Yuk challenge nih, loncat dari sini yuk. Hah? Challenge. Jangan loncat dulu. Cari dulu. Tutup di atas boy. Di atas boy ada boy. Ada. Tuh, di atas sana tuh. Lo kelihatan gua enggak? Nah, itu tuh. Naiknya gimana ya? Loh, gua gak bisa napas gua. Naiknya gimana? Tata, kedinginan. Kok gua gak bisa naik? Kok gua gak bisa naik? Loh, kok gak bisa sih? Nah iya, gua juga gak bisa naik. Oh, sepatu es, gak pakai sepatu es ya? Ah iya, harus pakai sepatu es. Kayaknya sih gitu. Ah, gak ngefek juga sih. Ini bisa kan? Ini bisa nih. Kok gak bisa sih? Oh. Aduh, udah kedinginan lagi gua. Ini apaan sih enggak bisa naikin, gila. Kan gua Spiderman anjay. Ah, nyeselin. Berulang juga lagi berusaha muter untuk mencari jalan. Oh, lewat sini. Ya sama aja, ke atasnya juga gak bisa. Nih boy, bisa boy. Mana bisa, lu, bisa. Mana? Aku udah nyampe nih. Nah, aku udah nyampe di lokasi di atas itu. Jadi kamu tuh lewat ke jalan lain, ke apa? Tadi kamu gak ngikutin aku ya. Bisa gak? Ya, aku jatuh lagi naik. Ya bener. Jalannya memang itu jalannya. Terus. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Panjang. Ter. Ini baru terbuka. Apa? Itu enggak, itu kampak lu apa itu? Harden juga. Ya justru ini dapat 6. Gua harden steel nih. Mungkin lebih banyak nih pakai bi gua. Ya, coba. Itu aja dari tadi dong. Ini 6, lu berapa? Ini 38, 45, 51. Enggak, di sampingnya. Hah? Di sampingnya. Lo kalau kuliah dia mukul kan ada angkanya, samping dapat berapa. Ah, enggak tahu. Dua, ini udah dapat 65. Aku dapat 6. Aku total 65 dapat. Ini gua 43-an. Yang tadi baru setengah. Oh, enggak ngerti. Berarti dapatnya 100-an ya memang ya? Sekitar segitu sih. 100 ya. Lalu ini masih ada lagi nih, dua lagi bom nih. Yang tadi kebuang tuh, kampret banget tuh. Kampret, bikin setengah mati. Nah lu udah, gua udah bilang suruh pergi, lu masih penasaran aja. Black ice gak perlu juga ya? Black ice ambil aja. Ambil aja gak apa kalau ini, kalau ada. Oh.
kalau nemuin benda kayak tadi kasih tahu aja bro, itu oh. Apa star metal. Rizky, oke. Okay. Rizky mana? Hadir, ada di sini. Oh, lu masih nonton? Hah? Lu lagi nonton? Lagi? Oh buset, gue pikir link mana? Sampai tidurnya tadi bang. Buset, ini petualangan itu kita. Sampai tidur sampai bangun. Ini kayak meteor nggak dapat deh, gue udah kedinginan nih, gue turun lah gue. Oh ya deh. Gak bawa minuman gue. Gak bawa jahe ya? Gak bawa jahe. Gak bawa jahe. Orang lihat yang gak sejauh ini gue. Eh bang, tadi aku download jam berapa ya bang ya? Sejam sampai 2 jam yang lalu kenapa emang? Enggak, ngitung aja ini 2 giga lagi. Ya, 1 giga lagi. Ah 1 giga lagi gila cepet banget. Mm-mm. Ya, gua jatuh di tempat sabar tut cuy. Ya, lu malah ke situ. Iya, ini sabar tut semua ini. Ya Allah. Padahal tadi tinggal lurus aja udah sampai bawah itu. Kencelen. Bang, dekat larva ada monster besar enggak? Kenapa? Ada suara itu tadi, teriak monster. Saya takut sendirian di sini. Oh, raksasa ada. Itu, raksasa. Itu ente di daerah raksasa itu. Oh. Aku kalau lihat dari posisi mapnya itu ente di daerah raksasa. Iya. Yeah. Oi, oi, oi gitu suaranya. Oi, yeah. Oi, oi. Hilang. Aku dikejar rusa. Anjir, gua jadi tempat saber tut anjay. Ya, yeah. Di sini, guys. Ini aku udah apa balik. Tempat Valencia tadi. Konyol. Gua tier 1. Bah, gua lagi nyari kulit tebel sih, enggak apa-apa. Woi, seruduk. Mukul bodyguard gua enggak kena. Tapi kalau ya, kalau random konsolnya kalau buat dar apa, Bang? Hah? Random konsol buat dar apa biasanya? Enggak tahu C atau X gitu pokoknya. Hah, beruang gaming ada di ih, banyak binatang di sini. Gua jatuh di mana ini? ALT kalau enggak salah. ALT ya? Iya, kalau enggak salah. Oke. Lawan. Lupa saya. Hari mulai gelap. Mampus nih be. Gua pulang lewat mana nih? Tapi seru banget deh di naik ke atas. Kok beruang semua sih isinya? Wah, nggak beres nih. Oke, gue udah sampai. Terbakar meteor ya? Pakai black ash kan meteor? Hah? Pakai black ash ya? Sama Brimstone ya? Ya. Yeah. Ya Boleh. Dalensia udah matang belum? Hah? Aku belum nyampe Dalensia. Rumah. Tantar. Ini gue udah mau nyampe. Ah udah. Woi, biar punya asar juga. Aku udah mau nyampe. Enggak, aku tadi nyelepet ini di tempat markas Dalensia tadi. Ada dapat. Dapat. Mau tahu enggak dapat apa? Berceker cewek, cuy. Tadi becaker cewek dibunuh. Kalau lo mau nih ada nih ambil nih. Woi, sini woi. Kenokin aja. Tuh, udah. Ya Allah, saya masih di atas udah gelap nih. Abang yang mukul abang yang mental sih, Bang? Enggak, buku gua salto. Buku salto. Gua siapin tali. Aku ada tali kok. Oh, lu lagi ngeliat gue lagi berantem. Ntar aku kok. Aku ke arah lu nih. Ke arah lu nih. Oh iya. Aku nunggu di sini ya. Oh, lu megang golok ya? Iya, golok pembunuh naga gue pegang. Jangan dia mundur-mundur nih. Aku ganti ini nih biar aman nih dah nih. Aku ganti kenokan. Pentungan. Dikit lagi sekali pukulan.
Udah pingsan kan? Udah. Tung bentung. Oh udah. Tarik ya. Ayo saya gelap nih. Kawal dong, gelap-gelap. Lah, talinya mah oh ini, Ra. Talinya. Ini udah gua bawa. Ah, oh, udah, ya. Ini bagus ya, enggak ada ininya ya, cimerian doang ya. Ah, cimerian doang enggak ada. Lu ngapain lewat sini, Bambang? Lewat sini. Oke. Okay. Nah. Ya, elah. Si Bambang. Kalau kuning, kalau darahnya kuning gitu itu emang udah. Eh, siapa lagi berantem di atas? Hah? Ada yang berantem di atas. Biarin aja. Ah, ini kayaknya obornya udah habis. Tahu-tahu masih dalam progres. Berapa menit lagi? Hah? Ah, enggak bisa ketebak ini kalau gini. Ini udah masuk belum sih? Ini udah masuk nih. Gua lepas dulu ya. Ya. Ininya mana? Tadi sini. Apa namanya? Bakar. Lu jagain dia ya. Ya. Emang bisa kabur, Bang? Bangun bisa. Lagi, kan pingsan. Oh, gini aja. Teral kita jagain di tempat dia tidur. Oke. Dia bangun gebuk gitu aja. Ini lu megang apaan, Kus? Gebukan. Truncon itu. Iya. Wih, legendari ya? Iya, legendari love tap ini. Ini khusus inyong ini, khususon. Khusus. Oh, gua taruh lu. Kus lu jangan diri situ, awas. Hah, iya. Gua mau naruh. Ya, Pak Ijo ngikutin lu tuh. Tuh, dijagain tuh. Kok Pak Ijo di atas? Iya. Katanya suruh bawah. Yaudah, gua jagain bawah ya. Oh, kalau terlalu dekat nggak bisa ini. Tahan. Ini bakarnya pakai apa aja sih? Black ice sama iron ya? Enggak pakai iron. Brimstone maksudnya? Iya, brimstone. Brimstone, black ice-nya mana? Di gua kasih. Mana? Ini, sini. Ini. Gua kasih nih. Masukin aja ngapain kasih gua masukin. Udah, iya udah gua masukin. Dapat 105 lumayan lah. Wey. Udah tahu sekarang black ice di mana, Bang? Oh, enggak, emang udah tahu dari dulu. Terus tadi? Cuma kan kalau meteor black ice sama meteor? Black ice. Oh, Black S. Black S mah enggak harus di tempat S juga ada. Di tempat ada, champion tuh juga ada itu. Cuman ya, itu kan harus berhadapan sama champion. Tadi kan karena daripada tangan kosong mending dapat Black S sekalian gitu loh. Ada pulang enggak bawa apa-apa. Iya, daripada pulang tanpa nama kan. Kulit yeah. Sebagian gua taruh di armor ya, jangan semua dibakar ya. Karena suka perlu kan kulit-kulit mentah. Kulit mentah. Nah, karena ada suka perlu kan taruh sini sebagian ya. Iya. Itu armor juga ada yang perlunya kulit mentah yang keras loh. Iya, ini kulit rhino sama gajah mana? Kulit itu di situ di tempat improve. Di bawah ya. Mm-mm. Ini udah. Jadi yang benda yang dari meteor pertama kali kita bikin kampak dulu ya buat khusus untuk meteor aja ya. Ya, itu aja. Dulu perasaan kita enggak semiskin ini. Iya. Gak semiskin ini. Dulu meteor tuh kayak barang buangan gitu. Dibuka lemari sih meteor mentah semua ya kan. Iya. Sampai dikasih-kasihin ke orang-orang ya. Mm-mm. Meteor nih ambil. Karena kita pas lagi turunnya kita kejar, woi meteor jatuh, kok kejar begitu kan. Kayak layangan aja ngejar layangan. Iya. Gempa, awalnya gempa kan gempa dulu. Wah gempa. Meteor gitu. Kabur. Oh, udah nggak ada lagi los. Eksplosifnya sisa dua nih. Gue ganti dulu deh. Takut salah nyelepet gue. Masih bisa bikin lagi sih eksplosif nih. Gue butuh ini doang, Kus. Hah? Butuh steel fire doang. Steel fire. Oh. Ini banyak steel fire. Cuma satu. 100. Kalau witch doctor jadi itu... satu bom. Jadi satu bom 10 steel fire. Makanya dari kulit ini andalannya. Wah.
boros ya kalau nggak ada troll itu emang. Iya. Aku bikinin pisau meteor ya, pisau buat nyeset kulit. Oh yoi. Nanti aku cari. Gua sebenarnya gua punya, udah punya semua itu, cuman repair semua. Nanti aku ini, aku cariin di tempat ini, tempat kadal itu. Jadi si kadal itu dia juga di samping kulit, dia ngeluarin bahan peledak juga dia. Bukan kadal. Iya, itu iguana yang muntah-muntah itu lo. Bukan. Lu tahu gak? Yang kalau kita ke Dinsol apa namanya? Yang di sono? Yang ada naga di bawah apa namanya? Apa itu? Yang ada naga di bawah kalau kita teleport ke sana namanya apa? Singhole. Kan yeah. Di situ kan ada serigala-serigala monster. Iya. Yeah. Yang suka kocok. Itu dia, dari dia. Enggak, bukan dari situ. Bukan, gua dapat dari dia. Serius. Volatil Glen tuh dari itu, dari ini loh yang. Lo pakai volatil? Gua enggak pakai gitu-gituan. Iya, itu volatil Glen. Enggak, gua bikin bom enggak pakai gituan tadi. Memang, makanya kalau lo bomnya banyak apa aja? Banyak. Darah doang, darah yang ini nih. Diamond Blood udah itu doang. Diamond Blood. Diamond Blood doang. Diamond Blood sama Steel Fire. Ya, Steel Fire-nya kan habis banyak itu. Ada tar, ada itu kan. Kalau yang bom dari Volatil Glen itu cuman dari ini nih, Water Orb sama ini aja, Volatil Glen aja. Cuman dua itu tok. Oh, dari itu doang? Pengapiannya dari mana? Pengapiannya? Cuman dilempar gitu aja, udah. Udah meledak gitu? Meledak, iya. Tapi nanti melemparnya jangan lo spesialis panah aja. Gua yang lempar aja ntar. Ngelempar juga enggak, sebenarnya jarak deket. Kita meledak enggak nyakitin kok. Gua udah kena. Bom itu kena. Kita terlalu dekat kena. Beda sama panah pokoknya. Kalau panah kan kita dekat enggak masalah kan, kena juga enggak masalah. Kalau yang ini itu yang biasa buat bongkari pintu-pintu itu loh. Kalau di PvP itu loh, tau enggak? Ngomong-ngomong si Anu bangun enggak di bawah? Bedshaker. Nontonin lah. Kalau di PvP itu orang-orang itu bongkarin pintu-pintu yang tier 1 pakainya Volatil Glen itu. Bom Volatil Glen itu. Bedshaker kamu jangan bangun dulu ya. Tahu gua. Dulu gue inget gak anak-anak lagi anteng-anteng Bedshaker bangun di dalam rumah. Pada yang bangun YP Mew. Pada apa enggak, bukan inget gak yang pada tengkorak ada 6 biji pada geletakan tengkorak. Oh. Gara-gara Bedshaker ngamuk di dalam. Bus gitu ya. Pedangnya lu bus. Apa namanya langsung kuburan ada 6 di dalam. Jadi tiap kali mau ngambil enggak keburu. Apa naik-naik atas lemari anak-anak? Ah itu gua enggak join itu, belum join itu. Itu dia pertama kali gila itu bangun. Us. Ya. Kalau bangun galak ini. Cewek ini. Jagain ya. Iborian, jagain ya Iborian. Iborian exile. Tipuannya. Ya, ini orang-orang nyari yang GG gitu. Nih taruh dulu, matang. Gue dapat legendary armor kit dong. Hah? Kus dapat ini ya, Kus? Masukin ke sini aja, masukin ke sini nih. Nih. Tadi di mana ya tempatnya ya? Ini nih pojok nih. Oh iya, udah masukin situ aja, gabungin situ aja. Repairnya kalau pakai ini. Saksikan dia bangun dulu, gue mau saksikan dia. Nanti ngerepairnya pakai legendary armor kit. Kalau bener-bener itunya udah rusak bener ya, baru dipakai itu. Challenge yuk, kita jongkok di sini siapa yang digebuk yuk. Hah? Emang bisa digebuk? Digebuk sama dia langsung nih. Ini lagi bangun. Yang digebuk mah kita, bukan bodyguard cuma pembela. Kalau misalnya kita digebuk ya bodyguard langsung belain. Cuma kalau kita digebuk langsung mati, mau diapain? Bang ini Pak Ijo pakai baju siapa, Bang? Hah? Cimmerian. Cimmerian. Oh, kayak assassin ya. Pak Ijo itu pakai baju ini Cimmerian yang steel. Nanti kan kita lagi nggodok itu tier 4 armorer itu. Nanti kalau dia sudah selesai, dia bisa bikin armor kayak gini. Gimana? Yang kayak ini. Dipakai Pak Ijo itu. Tapi yang levelnya flawless. Flawless tuh dia lebih rendah ya? Iya, paling tinggi, level paling tinggi. Oh, paling tinggi yang ini, yang Pak Ijo.
Aijo kan itu dapat nemu itu, nemu dari mayat-mayat itu, mayat-mayat Cimmerian itu. Lutingan, oh. Itu pakaian lutingan itu. Oh. Ih, keren, serem banget ya. Ya, Bimiu. Bangun, dikit lagi bangun nih. Ya, dia challenge di atas dong. Itu kita bisa ngasih ikan ke yang lagi itu gak sih? Bisa. Yang lagi muter-muterin itu. Nah ini lagi ini makanan itu udang, lobster. Makanannya kalau bisa satu jenis. Kalau dia berkali ke apa? Banyak macamnya, dia nggak otomatis ini ngeplay gitu. Ini lama ini jadinya ini satu hari setengah ya. Hmm. Kita biasa di jos cuma setengah jam ya. Hah? Setengah jam kan? Di sini jadi lama kelihatannya ya. Makanya jangan kebiasaan pakai mod. Lama banget. Enggak, di jos kan server waktu itu. Iya. Lah iya, jangan kelamaan main itu ntar kebiasaan. Kebiasaan serba cepat lu. Coba setting server, kali ini gak dikunci. Make ya, admin. Kan kita bukan admin. Passwordnya apa ya? Admin. Kali ya jempol passwordnya kan? Admin. 1, 2, 3, 4, 5. Gak bisa. Enggak gitu bang. Gak bisa. Admin bukan, coba. Bukan gitu Bambang. Tahu ketahuan gak sih? Enggak. Ini pati tidur ya Pemi ya ini. Nah, pati dulu gua tuh lagi di mana ya? Oh, pati dulu gua di sono, gua pindahin dulu deh. Oh, enggak apa-apa deh, sini deh buat jadi keset sekalian. Woi, udang kita udah banyak mancing udang di sini nih. Mana enggak bangun-bangun dia? Gua demen si Goje diantem dari belakang, jeprok eh. Ya ini mateng kan nih dalam sini. Kalau Goze diantem dia nggak ambil pusing, lalu pedangnya diambil sering mati. Nanti lawan dulu. Enggak usah pakai bodyguard, buy one aja lo, dia mau gak? Mati bang eh. Enggak, lo berani gak? Iya gitu, coba boleh. Bisa ya? Buy one lawan dia. Berarti bodyguard lo taruh atas dulu dong, lo stone di atas dulu. Lo guard di atas dulu, jangan di bawah. Katanya lo mau challenge. Berarti bodyguard kita bawain dulu yuk, dia mau challenge nih, yuk. Oh iya. Yo, dia mau challenge, ayo. Bodyguard harus sini dulu ya. Ini? Iya di bawah situ. Itu tuh lagi pingsan, itu tuh lagi pingsan. Bodyguard lo. Bodyguard lo, oh lu sini. Gue bawain. Udah lo duduk lagi sini. Nih dia nih, udah aku stand guard di atas nih dia. Halo sini ya, nungguin ya, dia bangun ntar. Iya. Bang, gak dibawain loh. Gak dibawain apaan? Enggak, di saya tadi ngepak. Masih okay, di oke. Tunggu dia bangun, tunggu dia bangun. Yang mana nih dua-duanya? Enggak, satu doang, itu mau si teman kita lagi tidur. Yang best. Best. Oke. Kalau saya menang dapat apa, Bang? Hah? Wayat lu minta apa? Bilang. Bilang, kus, kabulin kus. Apa itu? Kalau menang kasih apaan? Iya. Terserah lu mau minta apa. Ntar menang dulu ya penting. Yoi, ini menang dulu penting. Ntar dibangun ya, kita lihat dia digebukin. Mau sekuat apapun lu mau pakai tameng lawan dia. Sering gitu. Bila aja santai aja, lo ngopi dulu ngapain gitu. Katanya bentar lagi bangun. Atau makan ikan dulu. Ya makan ikan dulu biar kenyang. Banyakin ini link kan atas. Makan sampai kembung. Bangun lah sih digebukin nih gue sih. Wah. Siapa yang bawa gua kemari gitu kan? Tanda yang lagi dia bang.
Berapa? Ya wes. Berapa menit lagi sih? Gue kalau berserker cepat apa lama sih bangunnya? Kalau tenaga dia gede biasanya bisa sadar. Oh, ini orang yang enggak sengaja kebunuh tadi ya? Bukan itu kenok. Bukan yang tadi, Bang, yang pertama yang kalian mau bawa pulang. Oh, itu udah mati. Belum mati. Itu beda orang, beda gitu. Ini. Beda. Kalau itu dia Thrall Crafter itu. Kalau ini kan Thrall Fighter. Oh. Wah, itu ngelihatnya di ini ya, yang tulisan Fighter gitu ya. Iya, iya, itu situ. Fighter, oh. Archer. Kuning itu warnanya kuning gitu aja. Oh ya, Onsius. Mana enggak bangun-bangun dia? Guyur air, Kus, biar bangun, Kus, guyur, Kus. Hah? Guyur air biar bangun. Enggak mau dia air yang gini, enggak mau dia. Maunya air-air yang ini. Berkurang darah. Iyalah, dipukul. Darah siapa berkurang? Kan, turun semua. Itu terlalu senjatanya ganti ya. Kenokan aja. Oh. Ya, turun dia, ya, turun kenokan. Semua. Iya. Ya enggak asik nih turun semua nih. Iya, kenapa? Tadi dipukul tadi. Itu terlalu ganti senjata kenokan aja. Bodyguard gua taruh kamar nih. Bodyguard gua taruh kamar. Baru, saya juga, Bang. Kamar mana sih? Diam lu situ. Diam lu situ. Mana bodyguard lu sini gua bawain. Tuh, Bang, di atas. Oh, ini Pak Ijo. Gua bawa Pak Ijo. Bukan, ini Pak Ijo di bawah. Nih, taruh kamar sini. Kok hilang lagi? Iya, ngikutin abang. Bang, ngikutin gua. Gusi, itu terlalu ganti senjata jadi kenokan aja. Kenokan. Takutnya dia ntar ikut membunuh terlalunya nanti. Udah di stop, nggak bakal ikut kan? Ya gitu aja. Pastiin lu udah stop ya, udah. follow lagi. Ah, udah. Mau saya taro. Belum bangun ya? Saya pakai senjata tajam enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, lu mau matiin juga enggak apa-apa. Tapi siapa yang mati antara lu atau dia yang mati gitu aja. Saya suka, Bang. Tapi kayaknya lo yang mati deh, dua kali pukulan mati lo. Iya kah? Coba. Enggak, dia megang soil spell dia. Dia megang legendary dia. Saya penasaran lawan yang kuat-kuat. Kemarin saya lawan itu, Bang, apa? Monster yang di padang pasir itu loh. Yang kayak manusia. Mirip manusia. Raja. Iyalah. Lama banget saya pakai panah. Segala ya, mana ada orang berantem pakai panah, kagak ada efeknya kali pakai panah. Dikit-dikit tapi. Mana nih, lama banget. Nungguin aja lagi pingsan. Diri aja situ, dia ngapain ke, makan, minum, situ. Om, saya player baru, Om. Tolong bimbingannya, Om, ya. Emang udah online lo? Udah. Wih, Om. Wih. Wah, harus dijemput ini, Mak. Harus dijemput. Iya, kalau enggak dijemput mati konyol. Harusnya Daniel, Bang, yang jemput, Bang. Mati konyol gitu. Harusnya yang jemput YP Mew ini. YP Mew, ya. YP Mew kan wakil YP presiden kan? Ini klan. Asal wakil presiden. Jadi langsung sama presidennya nih ya. Saya sangat terhormat sekali. Apa kita jemput, Gus? Kita teleport, Gus. Kalau Gus kan belum lengkap teleportannya. Saya kan mau lawan orang ini ntar, Bang. Oh ya udah. Ini play online ya. Tapi kalau ini aja. Lu live streaming aja deh, jangan nonton gue deh. Oh iya benar. Gua arahin. Ah, boleh. Bismillah, 3 kali bisa kali ya. Cari ininya Arelanu. Online. Bentar, Bang, ininya lagunya GG euy. Gede banget emang. Enggak, di awal doang, di saluran internet enggak ada. Oh, ya udah. Lagu kalau bisa jangan kecilin karena kalau lagi ada
musuh itu udah ini pakai lagu, pakai suara. Oh. BVF. Skip. Skip. Skip aja, skip. Skip. Don't show me again. Ya, skip aja, skip. Lo ketik di coba back lagi back. Oh, udah. Lo ketik di situ Erala. No, ada tadi. No. Erelano. Udah. Lo klik, lo favoritin. Erelanonya lo klik. Lo bikin favorit. Tuh, kanan bawah ada kanan bawah. Oke, dah, masuk. Downloadnya sih kenceng, runningnya lama, aneh banget. Udah ada diklik. Udah, tuh lagi ada titik-titik di sini nih. Kok lama sih biasanya harus masuk, plus masuk loh. Black Ice tar di mana bang? Black Ice di tungku. Di kulkas, tungku. Kulkas aja lah. Ya. Tungku. Oh, join ya? Join. Oh, bukan double click, sorry. Apa om? Pasti karakter cewek, saya tahu itu. Capek. Kalau cowok gimana? Kalau cowok gimana? Rizky pasti karakter cewek. Oh. Iya tuh. Karena enak bisa ngelihat pemandangan lagi ya. Enggak bosen cowok terus. Enggak bosen. Iya, gue juga bosen. Ini pada cewek semua pakai. Tiap hari udah pakai karakter cowok kan? Jalannya kaku kalau cowok. Bener. Main pakai karakter cowok. Gojek lu nungguin di bawah. Saya taruh ini dulu barang. Keberatan kan gampang kalah, Bang. Kalau ringan. Ayo Kus, kita jemput Kus. Hah? Jemput bawa makanan, bawa minuman. Asik. Wah, jadi nih, jemput aja dulu Bang, ayo Bang, saya suka jauh-jauh jalan. Iya. Bukannya sup ini, nanti dia bangun enggak ada yang jagain. Oh, kuncinya. Enggak bisa, dia lah, saya juga jagain Bang Boy udah wanti-wanti saya mau mati. Dia jagain. Tapi enggak Bang, saya benar. Belum masuk. Emang agak lama di depannya ya? Jemput player baru. Lama. Iya, agak lama. Oh, dia enggak ketahuan di sini. Ini kayak downloading ESX ini. Kayak ini ya, awal-awalnya kayak kirain stuck ya. Yeah. Dia ini downloading ESX. Nah, ini terus makanannya. Lobster suka ya lobster, ikut ya, bawain lobster cuy. Asparagus. Iya, asparagus bawain. Gua makan dulu yang kenyang. Asli jadi lapar in life. Lah. Bang Boy, saya ikut ya. Mau ikut ya, udah ikut boleh. Ayo, nanti aja lawan situ. Gua ganti pedang dulu. Nek, nah, kudanya bisa boti kan? Boti. Boncengan? Gak bisa. Gak bisa, nih gua gak naik kuda. Oke. Okay. Kerja keras bagai kuda. Lu gimana mau ikut? Kita mau teleport biar cepet, lu kan gak punya teleport. Kan ada, saya teleport paling dekat di sana, paling nyusul kan. Oh, boleh. Kalau lu pulang, lu naik kuda bisa. Kus, kita teleport kemana nih, Kus? Teleport kemana? Ke tempat ular aja. Sinkhole, paling tengah. Bukan sinkhole, itu apa? Tempat ular itu loh, apa? Abismal, iya. Abismal bukan sinkhole ya? Abismal beda, sinkhole sing naga kalau sinkhole. Sinkhole itu naga. Coba yang di mana dia? Oh iya, gue ingat. Yang dulu pertama kali kita rame-rame ya? Mabar terakhir kali ya, yang rame-rame inget ya? Male, female, iya female kan, lah. Emang di sini? Iya. Male, female. Fix. Ya, satu, dua, udah. Tiga. Ini ada bacaan res apa ini bang? Klik aja dulu ya. Iya, itu rambut. Kulitnya bang, iya, rambut sih? Facial wajah lah.
wajah sesungguhnya. Apa bang nama tempat kalian teleport? Saya mau cek ada nggak di sini. Kalau gue bilang sih belum ada. Warna apa ininya apinya? Masih milih karakter aku. Nggak apa-apa. Oh. Penari legendari mana penari legendari di sini? Kok gue Susah itu. Dekat penari... mata merah bang Boy ya. Ancina itu, Ancina itu. Enggak. Lu lihatnya di map tuh gua, bukan mata merah kan gua. Coba lihat di mapnya. Belum nampak bang Boy di map saya. Masa sih? Oh iya ya udah. Di iya, dekat Sacred Bridge itu ya. Yang cantik yang mana ya? Lester Fall. Yang paling cantik itu Northumber. Rambutnya kayak Dalensia dong. Yang mana tuh bang? Yang ini? Bukan rambutnya di Kepang kalau Dalensia. Kampret ini, kampret. Branding kan gua. Kayaknya enggak. Alah, kok ini hitam? Jangan dong. Coba ganti rambut dulu, tak gua kasih tahu. Ini ganti rambut yang res. Terus. Oh, balik. Aku lagi berantem lagi. Oh ya, udah berantem dulu. Taruh. Wih rambut panjang nih. Nah, ntar kalau di Kepang cantik ada ciri khas. Kalau di Kepang ini cewek yang ditakutin di sini. Apa iya? Rambutnya panjang kah? Enggak. Ntar. Oke. Okay. Santai. Lu kira loyok ini? Aku yang lain dulu. Coba lo pakai ganti rambutnya coba. Oke. Okay. Coba lagi. Oh enggak lo ya, jangan yang di res deh, nanti rambut beda. Di res itu bentuk orangnya doang. Oh. Yang mana bang ya yang? Oh bebas sih nanti kan rambut bisa diganti. Yang putih lah. Boleh. Oh bentuk muka ya ini ya. Oh. Untuk karakter-karakter aslinya tapi belum dirubah gitu loh. Bang, I'm coming. Kita kemana nih, Gus? Oh, lurusnya kita lurus. Kita ke Broken Highway. Ada Adi Borki. Mana? Nih. Religion mah enggak usah lah. Yamir, oke. Okay, langsung siap. Lo invite aja, boy. Langsung lo invite kan nanti dia terima ini konfirmasi. Nggak bisa harus ada di orang ini. Oh, harus dekat ya. Ada orang. Ntar saya berpetualang nyari tempat telepon aja dah, susah. Head optional ya, oke. Okay. Nah, rambut. Hair. Lagi? Bukan. Oh, bukan. Urai belakangnya. Rambutnya dari depan kelihatan ngebok. Terus mentok. Kan. Ini kah? Bukan. Kan enggak ngebok ini kelihatan kayak poluan dari depan. Lagi. Satu lagi. Nah nih, coba lo saya suruh nengok dia. Gimana? Kan coba kanan kiri aja, we. Ah, tuh Kepang. Tuh? Oh. Manis kan? Manis. Rambut hitam dong rambutnya dong. Tunggu bentar, aku mau lihat yang ini. Ini mah jelek ya? Jelek. Udah. Oke. Kelihatan kayak gadis desa gitu. Gue juga pengen gue kalau bisa ganti karakter ini. Masalah gue dari nol lagi kalau ganti. Bareng lah kita. Galak amat. Jangan harus ayu kalau ini mah. Kus lu dimana kus? Lihat di map aja. Oh lu udah nyebrang ya? Gua belum.
Ih, jelek banget hidungnya. Bagusannya tadi. Yang tuh, ini tipis tuh. Yang awal. Wah. Bibir. Alis alis. Enggak ada yang nyambung alisnya. Kayak Arab. Oh, warna hair diganti pakai lipstik dong. Gincu. Pakai gincu. Lihat senyum manis di atas bibir bergincu. A shadow. Ini kemana nih kita nih? Broken highway. Iya mau nggak mau ke broken. Kota rusak. Waduh anjir, kepukul. Kota rusak, jalan rusak. Jalan utama ya itu intinya ya. Jalan utama menuju kemana sih sebenarnya itu? Jalan ada sambungan itu. Jalan putus. Kita pasti ada ngomong, hai, kamu tahu apa yang terjadi. Gila, kita gelar tenda gak di sini ya? Wih, manisnya. Wih, elah. Kamu kamu kebasah. Elah. Beti, beti. Oh, kita yang rusuh ya. Oke, okay, udah kita ke bawah. Coba. Aduh, sukro anjing. Slip. Asik. Jangan lipsnya standar aja. Standar cuma warna doang, color, mainin color. Anjir ini kayak Charlie Chaplin. Banget. Kalau cari kecapnya kumisnya ya. Nih ini mulutnya. Pakai yang ini kah? Yang warnaan? Gak usah. Bebas lo mau kasih lipstik kek, warnain. Bandara di mana sih kita jemput bandara ini? Emangnya GTA? Emangnya GTA, gatel. Gus lo mau kemana lo Gus? Woi. Hah? Tahu aku juga bingung ini. Mau makanya gue lagi nungguin di sini. Gue biasanya bawa senter tusuk deh. Senter tusuk tuh senter gimana? Oh, yang berdiri tuh ya? Oh. Warna enggak nggak warna pucat banget, kasih warna lah. Ini udah kayak mau ke kondangan. Iya bagusan biasa ya. Iya apa kayak mau ke mall. Iya, jangan banyak virus. Ini ya, asik. Biasa dong. Mah, dah face detail. Gitu mah nggak usah dekatik, gitu mah. Oh ya? Oh, jebak apa enggak nih bang? Makin tipis, mukanya makin tipis gitu tuh. Tuh itu bagus gitu. Mau abisin aja, abisin terus. Nah. Oh ini. Lebih panjang. Nggak begitu ketahuan lah. Kagak ada risetnya lagi ku ya bat. Nggak ada, jadi aneh ya mukanya ya. Iya.
Nah inilah pas lah. Makanya itu gua gak otak atik, waktu itu gua pernah. Mukanya jadi aneh ya. Jadi kelihatan kayak sipit-sipit gitu ya. Enggak ada kelopak matanya jadinya ya. Jadi gimana ini ya? Tadi ada kelopak mata di bawahnya kan? Kayak mata ngantuk gitu apa namanya? Iya. Oh, jadi klik aja ini reset kali ya. Nah, itu kali ya, mungkin kali gua enggak ngerti gitu. Itu apa tuh? Loh. Jadi aneh. Gue bilang Rizky yang itu jangan ditakut antik Rizky. Aku kayak jadi aneh. Jancok tuh muka. Enggak. Lo biar reset. Lo scroll ke atas. Lo scroll dulu ke atas. Scroll ke atas terus jauh lagi jauh. Rest lagi. Oh, rest balapan lagi. Rest. Restnya tadi mana? Bentar. Ayo lupa. Ah ini dah kayaknya. Ya ini. Buat lagi gitu ya. Religion enggak usah. Langsung head. Oh, buat lagi. Oh, cepetlah tapi udah tahu ininya. Ininya gua lupa yang ininya. Jadi aneh padahal tadi jadi dapat cantik ya. Ini sih di rambut sih nanti tuh. Udah, sekarang mah kapok lah. Kapok bang. Tentang kata jangan letak hati gitu. Gue aja hancur hidung gue. Gue rambut, yang gue sisalin rambut gue doang kesini. Megar. Zaman dulu kalau bisa cukur pakai bling. Ini gue cukur bener. Itu tuh, tadi. Nah ini. Cukup manis. Oke. Matanya mah tau liat. Ada kelopak bawahnya kan, agak hitaman. Iya. Eyebrow di oke, okay. Eyeshadow. No hitam. Tese. Bang, kalau buat cat putih gimana? Cat putih harus diafari with doctor dulu. Itu trialnya lagi dibocok. Harus punya dokter. Oh, iya Bang Boy, dong. Gimana? Mau cari dokter lagi dong? Di tempatnya kemarin yang merah? Iya, sendiri mampus saya. Enggak, di situ ini kok lemah orang-orangnya. Oh. Orang-orangnya lemah. Lo pukulin aja dulu pakai pedang. Apa kasihkan. Namanya iya. Bang? Ya, di mana merah? With dokter. Ada dokter tuh, saran dokter udah dia, oh. Dia dokternya. Ntar saya cari. Nah kalau pas lagi ada dokter, lo kabur sambil jarak. Iya. Lo ganti pedang. Lo ganti pukulan gitu. Oh. Lo bawa tali kan? Iya, ntar deh saya bawa ini aja dulu, bawa. Oh iya, berarti nggak boleh bawa kuda ya? Iya, yang ngelokin siapa? Yang ngelokin cuma gue. Bang. Okay. Bodyguard. Ngelokin sendiri susah. Oh. Karena yang rusuhnya banyak gitu. Terus paling bawah badan lo bikin mulus. Paling bawah. Ah. Kalau ini AI gitu-gitu udah nggak usah diganti lah. Nggak usah. Oh, warna mata ya. Warna mata itu oke lah. Jangan jelek hitam. Kayak orang buta anjir. Bang, saya kan pertama kali main itu kan ngelihat ada kayak burung besar. Kelelawar. Iya. Itu monster bisa di-kill atau gimana? Bisa. Itu ada di Unem City. Oh, ini nih, Abang, di depan saya ada 3 kelelawar. Bunuh aja, Bro. Di dulu dia namanya ada. Dekat kalian. Oh. Nah, tuh bodinya lo bikin mulus aja tuh. Bawa ke bawahin terus, tuh, mulus. Oh, itu tinggi. Ya tinggi lah. Oh, iya, terus bawahnya agak mulus dikit, ada berurat, terserah mau berurat atau mulus.
Berurat aja lah. Berurat. Coba itu. Anjir. Kekar cuman. Emang, emang Parises. Buah Edi. Nah itu mulus tuh. Ya kebawain aja pul. Oh udah. Eh. Nih saya ketemu satu pilih lawan. Ini yang penting bang. Ini gedein ya. Iya. Iya. Titik gemes. Titik gemes. Siapa nih ini ya? Enggak usah. Ada yang gerak tadi apa ya? Ada yang bulat tapi bukan tekad. Udah, final. Kok rasa enggak putih ya orangnya jadinya ya? Apa yang salah? Udahlah, bodoh. Kita malah padanya coklat, pada demen coklat di sini. Buset, siapa yang nyelpet ini? Nyampe berarti, Bang. Finalize. Bayi Jo, di Kratos. Ngapain, Jo? Kratos. Iya, Bayi Jo. Nah, gue udah kausan di sini. Assassin banget, Bayi Jo. Mati gue gak ngeliatin minuman. Oke. Nama lu siapa? Kok Rizky namanya? Rizky Permana. Jangan. Edit aja. Edit. Namanya ganti Moana aja, Moana. Moana. Jangan. Mamarita. Nama cewek ya? Iya lho. Permana. Tokyo Hikachi. Nah, ini apa nih nih? Oh. Enggak ada. Oh, nama doang ini ya? Bold gede semua apa ada kecilnya, Bang? Enggak bisa gede semua deh, emang bisa. Tahu enggak ya, nama gua besar semua kok. Namaku besar kecil, ada besar ada kecil. Confirm. Gua dari dulu kebiasaan gua kalau bikin nama pasti gede. Ah ilah. During the year of the cob. Oh ini nih ya. Ini bukan. Oh iya ada. Ketemu Conan dulu ya. Ayo tebak-tebakan di arah mana nih. Ayo gue bilang lah sana no. Jangan-jangan dia di Broken Highway yang sebelah sana. Ya itu dia tos-tosan. Lo di Broken Highway situ, gue sini coba. Apakah ada di sini si Rizky? Kita lihat saja. Gua lagi nunggu di Broken Highway yang satu lagi nih, Kus, di sini, Kus. Gimana? Gua lagi di Broken Highway yang satu lagi. No, yang di depan belum ada yang nungguin, no. Ada lima ya? Ada lima, Kus, ya? Satu nih, Bang. Kalau gua sih di lima udah ini semua gua. Udah interact semua, jadi kelihatan map gua. Oh iya benar. Belum ada yang masuk di playlist, player list. Tuh kalau orang bener itu enggak diinin belum masuk klan, Bang. Kalau Ki, kalau orang bener emang enggak dibebasin dulu tuh Ki. Digauli dulu tuh Ki kalau udah begitu. Digel-gel. Si Vera ini baru level 36 ternyata ya. Pantesan dia. Kratos baru level 33. Iya, saya paling muda levelnya. Orangnya paling tua. Kratos nanti kalau udah megang soil spell cepet naiknya nanti. Ngelawan ini raksasa. Oh.
Iya, saya penasaran tuh. Ngelawan buaya-buaya itu yang gede-gede itu loh. Itu ntar dia jatuhin kunci. Kemarin kan lu mati sama buaya, nah bisa diantem ntar tuh sama buaya kita. Oke. Gak ada apa-apa ya buaya sekarang, Bang. Cupu. Yang buaya besar susah loh matinya. Buaya harus besar. Harus teral cimirian. Seksi badannya kena banget ya, Kia. Dapat banget ya. Mana? Broken highway-nya ada 3 ya. 1 2 3. Gua 5. 4. Welcome server Erlana. Rules. Enter. Enter. This enter. Way. Oke. Okay. Itu kalau di peta koordinatnya berapa itu, Bro? Pencet, bang, gedean, Bang. Enggak. Iya kan makanya lu ngapain gede-gede. Astaga. Tinggi orang ya. Kalau yang main gede. Ngapain sih? Bang, bisa direset enggak, Bang? Gak bisa. Gak apa-apa dong. Buat hiburan. Kan iya. Selamanya akan. Nanti yang beres. Pencet tem. Nanti kalau ada orang yang mau ini kenalan kan. Oh, di ujung dia di ujung. Di ujung. Ayo, di ujung. Nanti kalau ada orang yang nanya which one of you with the best big one. Ini ada recreate karakter nih, coy. Ya ntar lu hilang lagi, pindah-pindah lagi nih. Iya. Tunggu dulu dah. Recreate dulu, Bang. Ya udah. Kagak enak banget dilihatnya, sumpah. Gua enggak bisa dilihat. Buru dia tangan sakit. Enggak apa-apa itu ntar aja. Itu kalau pakai baju juga ketutup ntar. Iya. Iya, ini sumpah dibohongin. Enggak, lu sendiri yang pengen ini. Wih. Enggak punya si beruang juga sama gede juga dia. Rusak deh. Bodoh recruit ah. Tunggu dulu, Bro. Aduh. Gelibat sumpah. Tapi pas lo udah main mah untung level lo masih 0. Kalau enggak lo kris pulang lagi. Astaga. Makan tuh mesum si otak lo. Jangan lagi itu, Ki. Lagi, Ki. Yang ini kah? Bukan, itu terlalu sip banget. Nah, itu. Itu tinggal kulitnya lo mainin aja, warna kulit itu mantep itu. Yamir. Kayaknya maghrib nih, Bro. Aku off sebentar kayaknya. Okay. Dikit lagi belum. Buset, masih setengah jam lagi, Kus. Masih setengah jam lagi. Masih setengah jam lagi. Iya, Dah, ayo cepat. Yang penting udah sampai rumah dulu gitu aja kan. Oke. Makan tuh gede-gede itu. Bener asli tadi. Itu yang tadi yang punya teral kita tuh yang gue delete tau gak, Kus? Iya. Yeah. Kalah gedenya, Kus, beneran. Hampir. Kus. Gua belum lihat udah di delete aja. Sedih sumpah. Aduh. Harusnya nanti gua lihat dulu kan. Jadi kayak nonton film Dono yang nyanyi buruk kakak tua, tau gak? Iya. Wah, gede banget kata begitu kan. Buset. Merona apa ini, Bang? Gak tahu gue, standar semua nih karakternya. Karakter gue berantakan beneran dah, asli. Lu liat rambut gue jibrak tau. Berantakan bener. Karena apa, nanti kita pakai baju-baju gladiator jadi ketutup semua. Itu teh adanya di mana teh, Bang? Bentar, Bang. Jadi main-main deh. Jangan yang itu, jangan diutak-atik dah. Langsunglah ke body fit lah. Ntar kayak tadi lagi. Enggak, yang di ini. Ini coy, salah. Body fit. Ya, jangan gini.
Sedang aja tadi tengah-tengah. 38, 38. Nah, segini ya. Kau ini jebak banget. Udah. Ya mudah-mudahan koordinatnya makin deket nih. Udah mundurin aja, mundurin bawahin. Habisin dah. Nah, habisin dah. Atasnya tinggiin. Nah, sip, pilih karakter. Enter. Bisa, oke. Bisa dilihat dulu gak sih? Gak bisa. Gak ada negosiasi lagi. Gak ada negosiasi lagi, oke. Udah mulai mau off ini, mulai maghrib. Oh iya, yaudah. Cukup gak segini? Cukup. Kau ngapain gue ngeliat-liat gituan? Apanya yang cukup? Itu intinya dicukupin. Coba bikin yang paling kecil lah. Nah, kayak buah duku tadi kecil banget. Udah lah. Enough, enough, enough. Finalize. Jadi berangkat udah. Iklan lagi. Skipnya? Gak bisa di skip. Skip ya? Iya skip. Pencet M. Waduh dia di situ di G bro, di G 2 tahan Ki. Wah sebelahan sama gua Ki. Ma? Di G 2 dia di G 2. Ya ini di sini kita di tempat yang sama. Iya di G 2. Ini nggak bisa jauhan lagi ini. Viewnya. Ini lo pencet setting, escape. Escape setting. Ah itu lo mainin vertical flow-nya tuh. Vertical flow. Oh. Nah ini. Oh, lo tarik mundur. Nah, kalau udah lo back. Dah. Nah, lo tahan di situ deh. Lo tahan dulu, pencet M. Pencet M. Oke, kita di tempat yang sama nih, Ki. Di tempat yang sama kebenaran, berarti gue diri gak salah. Lo ngeliat ada orang lari gak? Lo muter-muter dari situ deh. Gue di batu ya bang. Dimana nih kus-tikus? Ki dimana nih? Gue liat mape sih sama. Ki lo lari jauh-jauh Ki, gue lagi nyusulin lo. Oh ini kenapa gue jadi abu-abu? Oh. Lu kecapean. Capek, Cok. Oh, jangan. Sekarang di posisi di map di mana? Dia pencet map. Hop. Nah, sama kan? G2 ya. Lu balik lagi ke tempat itu tuh. G1 sih masuknya, G1 setengah. G1 setengah gitu. Nenek sini nih. Lah itu dia tuh. Nah. Halo friend. Wah gila banyak. Tokyo. Nenek sini Gogo ini nih. Nenek Gogo ayat friend dulu. Yo iya, friend dulu lah. Nah, tuh. Normal sih mah. Kok valid sih? Oh, full. Oh, ini si ini aja gua keluarin si Daniel. Dia juga jadi juga gak punya kok. Iya. Dia kan gak punya kan? Iya bang. Asik. Interact. Ngobrol kita. Asik. Siapa sih namanya di sini? Nama siapa? Nama Tokyo. Gue. Nama klan. Boy BR. Oh bukan sini nih. Coba, Ki, nggak bisa banyak sih. Mana dia Rizky? Ini gue. Nah, decline. Nah, tadi nggak bisa. Berarti ada batasnya ya? Nah, boleh 8. Gimana nih? Udah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 doang. Udah, yoyoyoy, ini makanan, minuman nih.
gua bawain ini makanan. Asparagus. Mencet. F ya. Tuh bawa, ambil. Bawa. Okay. Lo taruh di lo mencet I. I item, oke. Okay. Kanan. Yang botol minum lo taruh di angka 8. Botol minum angka 8. Ini minuman nih. 7. Itu taruh 7. Jadi kalau lo nah, terus di sebelah kiri itu kan ada haus sama lapar, gambar makanan lapar, gambar daging tuh. Oke, okay. Coba di atas ya. Cet. Coba cet minum sekali. 8. Nah, penuh okay. Kan? Makan penuh. Minum. Oke, okay, cukup, cakep. You gain a level. Oke, okay. Yuk sekarang balik. Balik dulu deh, intinya yuk. Iya, balik dulu lah. Yuk. Kemana kita hari ini? Asik. Thank you guys. Lo sini nih. Balik. Langsung ke Cimmerian. Iya. Langsung ke Cimmerian. Mau yang di mana? Yang di Cimmerian aja. Ya udah yuk. Dia kan enggak bisa belum interact juga. Oh iya. Benar. Kalau enggak teleport kita ya. Kalau kita mah tinggal teleport aja. Aku ada journey, enggak usah di ini ya. Enggak usah. Asik di call out of stamina. Oke. Okay. Jangan lari, jangan capek-capek. Bongsor amat badannya, gede. Iya, tinggi banget ya. Oh iya, belum ntar ada Mas Egi juga. Kayaknya kita harus bikin dua clan kali ya. Bisa jadi. Dua clan berteman. Iya. Nanti dipecah lagi aja ya. Iya, macet. Aduh, gua lagi ngeliat. Oh, Adi Borki gak aktif. Ya, benar gak? Iya, yeah. Bang. Adi Borki gak aktif. Tata, gua depak. Gue depak gak tuh. Ini kok gak aktif, dia udah gak main lagi. DT itu udah gak ada, udah depak udah lama. Kalau berkuda rame-rame seru banget deh. Jauh-jauh. Yoi. Lawan naga lagi. Yoi. Jalan-jalan. Lawan naga ini. Levelnya langsung naik. Ganti Yoi aja loh. Kalian Yoi. Inti kita sampai rumah aja, lu jajak lari terus. Alah nyelip di puun. Ini kalau ada air gini, tempat minumnya diisi di sini. Oh, pencet E. Tunggu ya. Aku kayaknya matiin live-nya dulu deh di ini. Oh iya, matiin. Berat lagi. Ya gitulah, bang. Ah, ini dive C. Interact ini ngisinya gimana? Aku pencet 8 dulu ya berarti ya? Iya pencet 8 juga keisi. Oke, okay, udah. Udah kan? Berangkat. Oh, dia udah pada di sana. Sorry. Dev C. Ih, nyelam. Sebentar, Gus. Jangan menyelam, minum air gua. Wah, anjay. Darah gua langsung ya. Setengah dong. Lu kenapaan? Enggak tahu, gua nyelam tadi. Kelamaan nyelam. Kita kalau mati lu dari awal ini lagi. Ini cacing, makan cacing. Makan cacing di mana tuh? Bikin betrol. Ini di mana ya? Bikin betrol lu enggak, Gus? Enggak usah. Ini aku ada betrol nih. Coba kasih betrol. Enggak usah, masih seperempat kok, tenang. Enggak, entar tak tahu digebuk sama monster. Nih, betrol. Nah, lu gelar dulu ngasal, gelar ngasal dulu aja. Jadi spawnnya lu pada padang pasir lagi. Plan bedroll aku taruh di 6 ya. Taruh di 6 aja, ntar pencet 6 lagi, ntar dari ke bawah. Okay. Isi dulu nih. Taruh aja, oke, siap, berangkat. Mana dia? Udah ditaruh. Taruh aja sekarang maksudnya. Taruh di ubin. Taruh apa? Ini apa ini? Bang, gua disikat miring. Duh. Lut. Nah. Udah gak usah loot. Viper. Mana ya, betrol taruh dulu. Oh, betrol gua. Taruh angka 6 ini pencet. Oke. Pencet terus. Taruh digeletakin kayak gelar tiker gitu loh. Oh, di sini. Asik, mantai. Udah, mantai. Mana dia? Ambil
Ini nih. Oh ini. Ya udah deh tinggal aja tinggal. Isi darah. Tuh. Oh itu tinggal aja ya. Ah tinggal makan, aja. Makan oh kulit. Jadi nge-spawnnya langsung ke sini gitu ya. Yo, ini tank ini yang ngisi darah nih. Yang ngasih darah. Langsung makan makanannya. Oke. Okay. Wait for me. Ada mak buaya, ada mak buaya. Yuk. Weh, buaya ya bener. Loh, kok dia bang? Enggak, itu budi. Enggak. Baca dong, kan ada guar. Tulisannya guar. Kalau ada buaya, kabur lagi. Ada. Ya udah, kabur tinggal. Caplok makan lu.